بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله بشكر الله تعالى كدapat kita berkumpul dalam dewan ini dan saya sebenarnya ganti ustaz yang tak datang. Dan apa masa kosong, kalau orang dia kata apa kita tak buat kelas nanti kau orang tak ada benda nak buat kerja kan, jadi kita isikan insyaAllah. Dan saya insyaAllah akan perjelaskan berkenaan dengan satu hadis Nabi SAW dari Imam Muslim dan Imam Ahmad berkenaan dengan salah seorang tabi'in yang bernama Sa'ad bin Hisham bin Amir. Sa'ad bin Hisham bin Amir. Cuma sebelum masuk berkenaan dengan hadis tersebut, suka kita ambil pendahuluan sedikit berkenaan dengan mana punca atau asas yang kita nak bincangkan di sini tentang tajuk hadis tersebut. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran Karim dan kita baca banyak kali, berkali-kali kita baca dalam Quran, contoh tersebut dalam Quran dan surah Al-Kahfi ayat 50. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillah minasyaitanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Dan ingatlah ketika mana kami kata pada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, maka mereka semua sujud. إِلَّا إِبْلِيسَ, kecuali Iblis. كَانَ مِنَ الْجِنِّ, dia adalah kalangan jin. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, maka dia menentang daripada perintah Tuhannya. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. Adakah kamu mengambil dia dan juga zuriatnya sebagai pelindung bagi kamu? Wahum lakum adu, sedangkan mereka ni untuk kamu sebagai musuh. Bi'salil zalimi dabadala, maka itu adalah seburuk-buruk bagi orang-orang yang zalim sebagai gantian. Jadi dan Allah sebut berkali-kali dalam Quran berkata, dengan menyatakan bahawa syaitan itu adalah musuh manusia nyata. Tidak ada musuh lebih nyata berbanding dengan syaitan. Walaupun ada sebahagian apa para ulama menyatakan bahawa hawa nafsu lagi dahsyat, tapi sebenarnya yang menggerakkan atau mendorong hawa nafsu seorang manusia itu adalah syaitan. Kerana manusia ni lahir-lahir atau dia dijadikan Allah Ta'ala dalam atas fitrah elok, bersih dan juga tidak akan kufur menentang daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam usaha syaitan untuk menyesatkan manusia, bahaya yang paling besar yang diberikan oleh syaitan kepada kita adalah dalam keadaan waswas atau dia memberikan kita apa perasaan-perasaan yang tak sepatut datang. Dan itu bahaya nombor satu. Dan bahaya nombor satu dia bukannya kita kata macam sering dibayangkan oleh orang ramai, apa dia cekik tengkuk kita, dia gigit tengkuk kita. Bukan, itu bukan kerja syaitan nombor satu. Kerja pertama dia adalah mewaswaskan manusia dan juga membayang kepada manusia perkara yang tak sepatut dibayangkan, atau menjadikan manusia ini merasa satu perkara yang tak sepatut dirasakan. Dan itu sebab kita disuruh supaya minta perlindungan Allah Ta'ala. Dan surah Al-Nas Allah Ta'ala nyatakan, Qul a'udhu bi rabbin nas, katakanlah hai Muhammad, a'udhu bi rabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia, pentadbir manusia ini, ilahin nas, malikin nas, raja, pemilik manusia ini, ilahin nas, Tuhan manusia ini, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas al khannas, yang makhluk yang sekejap datang, sekejap pergi, sekejap datang, sekejap pergi. Khannasa ni maksudnya dia menjenguk-jenguk sekali-sekala. Yang yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan pada jiwa manusia ini atau dada mereka. Minal jinnati wan nas, dan mereka ni yang mewaswaskan manusia ni ada di kalangan jin dan manusia. Yang Allah Ta'ala letakkan berkenaan. Dan dalam, bahkan dalam Al-Quran Karim disuruh kita oleh Allah SWT untuk minta perlindungan Allah Ta'ala daripada syaitan. Dan ayat ini empat ayat je dalam Quran, tak ada ayat lain. Ada ayat yang datang dalam surah Al-A'raf ayat 200, Fusilat 34-36, Al-Mu'minun 96-98.
Al-A'raf 200, Fussilat 34-36, Al-Mu'minun 96-98, 96-98. Dan satu berkaitan pembacaan Al-Quran, itu An-Nahlu 98-100. An-Nahlu, An-Nahlu 98-100. Empat ayat Quran ni, tempat dan kedudukan dalam Quran kali ni, adalah tempat di mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu Nabi SAW ni takkan dihasut oleh syaitan, tapi Allah Ta'ala berikan panduan dalam tempat berkenaan supaya diminta perlindungan daripada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, daripada syaitan. Dan bahkan kalau datang was-was syaitan kepada kita, hendaklah kita cepat-cepat minta perlindungan Allah Ta'ala. Dan dan kalau dalam gambaran tiga ayat yang awal, yang Al-Mu'minun, Fussilat dan juga A'raf, dia datang suruh minta perlindungan apabila bimbang. Kalau dia kata datang gangguan syaitan, was-was syaitan, membisikkan kepada kita supaya buat opposite yang Allah Ta'ala perintahkan. Pasal dalam tiga ayat tersebut, tiga tempat tersebut, Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala suruh supaya balas kebaikan kepada keburukan yang orang buat. Idfa' billati ihsan. Balaslah kepada benda buruk yang orang buat tu, balas dengan baik. Macam kita be a better person, be a bigger person. Mana orang buat benda tak senonoh, kita buat benda yang baik pada orang berkenaan. Dan bila datang gangguan syaitan, maka fasta'in billah. Itu yang arahan Allah Ta'ala pada Rasulullah SAW. Yang tiga ayat tadi. Yang satu, yang An-Nahlu tu, adalah berkaitan dengan tajuk baca Quran. Fa'idha qara'tal Quran, fasta'in billah minasyaitanir rajim. Bila kamu nak membaca Al-Quran, maka minta perlindungan Allah Ta'ala dari syaitan dirjam. Itu yang An-Nahlu, ayat 98-100. Adapun tiga yang awal kita bincang itu, berkaitan dengan tajuk masalah gangguan syaitan, itu yang jin. Yang mana macam dikatakan oleh Ibn Kathir, dia kata ayat yang ini dalam Quran, inilah dia ayat dia, tak ada ayat yang lain. Dan berdasar ayat berkenaan, dia kata manusia ini disuruh, seorang mukmin disuruh supaya dengan syaitan manusia buat baik. Mana syaitan manusia buat jahat pada dia, kan? Pasal bila Nabi Allah kata pada Rasulullah SAW, apa, irfa' biyati ya ahsan nahnu lamma yaqulun, balaslah kepada yang lebih baik daripada apa yang orang tu buat. Kami lebih tahu apa yang mereka katakan. Mana kan sakit hati kalau kita orang cakap gitu, kita bukan. Macam Nabi SAW tak pernah berbohong, tak pernah menipu, tapi orang kata dia pembohong. Maka benda berkenaan adalah besar. Dan kita kata kita tak tahan kalau orang tak mencuri, orang kata kita mencuri, macam mana? Rasa marah. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi SAW balas kebaikan pada orang-orang berkenaan. Kami lebih tahu apa yang mereka buat. Jadi maksud dia, untuk yang apa, musuh yang dia bentuk apa, ataupun syaitan bentuk manusia ni, disuruh Nabi SAW buat diplomasi. Pujuk, ajak, buat kebaikan, mana balas kebaikan, moga-moga dia akan lembut hati. Tapi syaitan jin tak disuruh Nabi SAW buat diplomasi, buat perjanjian ke, arrangement ke. Macam kita kan, tak nak syaitan ganggu kita semayang, kita sembelih lembu untuk dia. Letak, kenapa sembelih lembu ni ustaz? Sebab nak bagi syaitan makan, jadi dia makan, dia tak kacau kita semayang. Tak ada, dalam Islam tak ada yang tu. Bahkan dia kata, bila syaitan jin ni, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita cepat-cepat minta perlindungan dengan dia. Dan ini digambarkan oleh salah seorang tabi'in, bila dia ajar anak murid dia berkenaan dengan masalah syaitan ni, macam mana kita hadapi. Dan lebih was-was yang datang mereka. Dia kata, dia ajar anak murid, dia kata dengan anak murid dia, dia kata kalau engkau melintas dengan satu kawasan, ada anjing, dia kata, anjing gembala ni, dia gonggong, dia berbising kat engkau, apa kamu buat? Anak murid dia kata, aku segah dia balik. Kerana dia tak lari, dia masih melawan juga. Kita aku ambil kayu, aku halau dia. Kau tak lari juga. Pernah kena anjing degil? Dia anjing yang bangang sikit, kita ambil batu dia, kita buat ambil batu, dia lari. Dia macam nampak kita acah, dia lari. Tapi ada anjing dia tak dilatih macam tu. Dia lagi nampak kita, dia lagi galak. Lagi dia bising. Okey. Jadi bila tabi'in nak ajar anak murid dia berkenaan dengan ketajuk yang kita bincangkan ni. Jadi dia kata, apa kau buat? So anak murid dia kata, dia akan lawan. Kalau anjing tak lari, dia kata, kalau tak berundur, engkau nak buat apa? So in the end, lepas tu dia, anak murid dia kata lawan lagi. Lepas tu guru kata apa? Tabi'in dia kata, itu kalau begitu, dia kata adalah satu benda yang tak habis. Mana chain reaction tak berhenti. Kan kau melawan, dia melawan. So apa penghujung dia? Dia kata, bukankah lebih baik kalau kau nak diamkan anjing berkenaan, kau cari tuan dia. Minta tuan dia senyapkan. Lepas tuan dia kata senyap, dia kan? Senyap. Garang mana panjang tu bila dia tuan dia kata, diam, dia kan? Diam. Dia kata macam itulah syaitan. Dia akan datang daripada sebagai arah. Dan setiap kali arah dia datang tadi,
kita makin dia terlawan dengan fizikal kita, dengan usaha kita, dengan sekian, dia akan lagi kuat. Tapi kalau kita minta perlindungan Allah Taala, Allah Taala lindung kita, dia tidak boleh masuk lagi dah. Itu tajuk asas. Ya. Kerana dalam masalah waswas syaitan ini, dia datang dan bagi arah. Mungkin sebahagian manusia ni merasakan bila sebut waswas syaitan, dia bayangkan benda tadi berkaitan dengan tajuk solat saja. Sedangkan salah. Ini banyak bentuk dan itu akan termasuk dengan hadis yang kita bincangkan hari ini insya-Allah. Okay. Jadi waswas syaitan ni ahli ilmu nyatakan bahawa dia bentuk yang banyak. Bentuk pertama waswas syaitan datang adalah supaya kita dalam bentuk apa? Kufur. Ini adalah waswas yang paling-paling utama. Mana awal waswas yang dibawa oleh syaitan adalah kita kufur, ingkar. Meninggalkan pengabdian diri kepada Allah Ta'ala sampai kita kufur. Mana menyekutukan Allah Ta'ala dan juga menentang Allah Ta'ala. Dan dia akan sentiasa masuk kepada manusia ni untuk kufur dengan sebagai cara. Berbagai cara dia cuba datangkan manusia ni ingkar perintah Allah Ta'ala. Melanggar perintah Allah Ta'ala. Mana dia akan cuba sedaya upaya untuk suruh manusia ni langgar. Dan bentuk ni kita kata macam-macam Adam alaihissalam terkena, tapi Adam alaihissalam bentuk dia ada dua aspek. Satu aspek ialah dia was-waskan supaya Adam langgar benda Allah Ta'ala kata jangan buat. Kau tak kata la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Yang kamu dekat pokok ini, maka kamu berdua akan jadikan orang-orang yang zalim. Tapi syaitan apa? Berjaya pujuk. Supaya apa? Adam langgar juga perintah Allah Ta'ala. Bukan setakat dekat, makan pula. Yang mana kita kata was-was itu datang. Memang dia satu aspek dia was-was kan. Dia cuba. Dan pintu dia bawa masuk tadi ada kena mengenai dengan apa was-was yang bentuk yang lain. Mana maksudnya dia was-waskan kepada Adam AS. Macam contoh dalam surah Araf Allah Ta'ala nyatakan. Dia kata, "Ma nahakuma rabbukuma antilkuma syajarata illa antakuna malakain." Tidaklah Tuhan kamu berdua, halang kamu berdua daripada pokok ini, melainkan bimbang kamu akan jadi dua malaikat. Dua malaikat. Au takuna minal khalidin, atau kamu jadikan makhluk yang kekal. Tak mati-mati. Adam AS, dia nampak malaikat cantik. Sedangkan Allah Ta'ala dah beri kepada Adam AS kemuliaan. Sebelum dia masuk syurga, apa dia biarkan tinggal dalam syurga, sebelum dia digoda oleh syaitan untuk dekat kepada pohon yang dilarang, Adam telah disujudkan kepada dia para malaikat. Maksudnya Allah Ta'ala dah zahirkan dia lebih utama, lebih mulia berbanding malaikat dalam bentuk tadi, bentuk ilmu yang dia ada. Tapi dalam masa yang sama, Adam AS melihat apa tahu? Malaikat lagi hebat. Dia seronok macam kalau jadi malaikat, nak jadi malaikat. Maka iblis dia masuk ikut pintu situ. Dia pintu yang kita kata macam rasa tak cukup amal dan sebagainya. Dia masuk ikut pintu berkenaan. Mana dia cuit, dia kata, "Tuhan kamu berdua tidak halang kamu berdua daripada pokok berkenaan, mereka memang kamu berdua akan jadi malaikat. Ataupun kamu menjadi makhluk yang kekal, tidak akan binasa." Allah Ta'ala berikan benda berkenaan pada Adam duduk dalam syurga. Apa lagi nak? Tapi dia berjaya cucuk Adam supaya apa? Ingkar perintah Allah Ta'ala dengan kunci apa? Kunci bahawa Adam tak puas hati dengan apa yang dia ada. Faham tak? Jadi konsep dia, maksud dia benda tu dua aspek. Satu aspek mana dia berjaya. Dia berjaya dengan apa? Tarik. Dia was-was pada Adam bahawa apa? Tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Jadi mana dia ajak Adam kufur, menentang perintah Allah Ta'ala yang nyata, yang jelas. Ini usaha pertama. Memang syaitan akan buat perkara pertama, dia cuba was-was pada kita supaya langgar perintah Allah Ta'ala. Langgar aje. Pedulikan. Dan pedulikan. Halal haram ke langgar aje. Dia nak macam tu. Jadi supaya manusia ni kufur, langgar perintah Allah Ta'ala directly. Itu was-was pertama. Was-was kedua yang biasa datang daripada syaitan kepada manusia ni, kalau dia tak boleh nak suruh orang tu kufur, dia akan pindah kepada suruh orang tu buat bid'ah. Mengada-adakan benda baru dalam agama. Maka dia akan memperhiaskan untuk manusia ni perkara-perkara bid'ah ini sehinggakan apa manusia ni rasa benda tu baik. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-8 Allah Ta'ala nyatakan, "Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana." Adakah apa kamu tak nampak pada orang yang mereka ni diperhiaskan untuk dia amalan dia, lalu dia lihat amalan tadi bagus. Hello, apa salahnya? Kan apa salahnya? Okey. Lalu dia berterusan bagi manusia dia melihat, syaitan was-waskan dia, bagi dia lihat benda tu elok. Lalu nampak pahala tu akan dapat apa pahala akan diperolehi dengan amalan berkenaan. Sehingga kan orang tersebut akan membuat inovasi dalam agama dengan bentuk yang dahsyat. Improvise. Something that Allah Ta'ala tak pernah suruh, dia akan buat lebih daripada sepatutnya. Alasan kerana apa? Dia rasa benda tu best. Syaitan kata tak apa. Yang masih biasa kalau kita kata dalam masyarakat kita, dia ada dalil. Kalau baik, apa salahnya? Kalau baik, apa salahnya? Itu kita kata kadang-kadang hadis Nabi pun jatuh dengan dalil berkenaan. Ayat Quran pun jatuh dengan ni. Bahkan hadis yang kita akan baca sekejap lagi, hadis yang kita nak bincangkan ini, boleh kadang-kadang dibuang oleh orang sebab apa? Kalau baik, apa salahnya? Ini bahaya. Jadi dia kata, bahkan secara tak langsung,
akhirnya seseorang manusia itu akan jatuh kepada apa yang Nabi sabdakan dalam Sahih Muslim. Contohnya Nabi kata apa? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Man siapa mengada-adakan pada urusan kami ini apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Dan apakah yang dimaksudkan dengan urusan kami ini, saya akan terangkan nanti. Pasal actually banyak orang dia salah faham bila sebut berkenaan dengan inovasi dan agama, dia pergi bayangkan everything, every aspect. Tak. Dia benda-benda yang dikaitkan bila Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Imran 31. Allah nyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu semua cintakan Allah Taala, ikutlah aku, ikut Muhammad. Tapi dari segi aspek apa? Ha, itu yang kita nak kena define. Pasal banyak orang salah faham, dia kata dia pergi campurkan dalam perkara tersebut benda yang bukan yang dimasukkan dalam ayat tadi untuk buang semua sekali. Tak usah pakai ayat tu. Contoh macam apa kita dengar, dia kata, "Ha, kalau nak ikut Nabi sangat, naik untalah, jangan naik kereta." Ha, kalau nak ikut sangat jangan sekian. Dia sebenarnya kena faham bila sebut itibak Nabi, itibak Rasul ni, dia dikecipkan skop dia kepada masalah akidah, ibadah dan akhlak. Tentang muamalah, contoh macam cari hidup kita. Kita nak makan pakai tangan ke pakai sudu? As long as tangan kanan eh. Pakai chopstick ke? Chopstick. Actually paling apa, ikut kalau ikut tiga jari chopstick paling sunnah. Tiga jari. Eh. Tiga jari tu logiklah kalau makan roti. Kalau dia kata makan apa, makan nasi, pergi tiga jari juga di minggu depan tak habis makan. Kan ambil sikit macam tu. Dia roti logiklah. Mana benda dia makan kali roti ataupun benda yang macam apa, benda cedok dengan tak jari. Betul lah, takkan ambil macam tu. Buruklah rupa dia. Dia kalau nasi ambil tiga jari, bila masa selesai? Tu kadang-kadang orang Arab dia tak biasa makan nasi kan. Tu dia orang kalau makan macam orang yang dia makan, dia genggam, dia kepal, dia timbang. Lepas tu dia gitu. Lepas tu bersepah, memang bersepah, makan bersepah. Kalau makan roti tak masalah. Ha, dia memang biasa. Jadi saya tak langsung dia kata masalah apa muamalah, contoh macam kita hutang orang, kita ambil pakai cash, kita bayar pakai online, boleh tak? Boleh lah, masalah dia. Maksudnya as long as benda tu sampai, tidak menjadi masalah ke situ. Jadi macam pernah saya kata ada sekumpulan pakcik, dia pasal dia sibuk sangat, kalau boleh terus naik kereta, naiklah unta. Saya kata Nabi tak pernah kata naiklah oleh kamu akan unta, belilah unta merah atau kelabu atau hitam. Nabi tak pernah kata pun. Maksudnya pergi ke masjid. Tapi jalan pergi macam tadi, nak jalan kaki ke, nak basikal ke, pergilah. Kan nak guling-guling ke, guling-guling. Tapi zalim lah, sakiti badan, kenapa? Maksudnya dia ambil benda berkenaan mana, kalau selagi mana orang terpakai tangan kanan, dia nak makan macam ni ke, macam ni. Makanlah apa yang mudah untuk dia, apa yang mudah untuk anda. Maksudnya Islam tak sekat batu, tapi akidah, ibadah, akhlak jangan buat. Maksudnya dia kata konsep berkenaan benda ni. Jadi bila dikatakan, sebut Nabi kata barang siapa mengadakan pada urusan kami ini apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Yang daripada urusan kami ini akidah, ibadah, akhlak. Masalah muamalah tadi boleh, tak ada masalah, dia terbuka. Itu masalah bila kata macam antara apa perkara fake ataupun perkara apa fake yang masih berkembang sampai sekarang adalah berkenaan muamalah, berkenaan masalah muamalah kewangan kan, perbankan dan sebagainya, semua sekali berkembang sampai sekarang, tak pernah berhenti. Sebab apa? Sebab benda itu sentiasa baru. Dan memang Nabi sendiri pun tak restrictkan benda sebut mesti rupa macam aku punya apa penjagaan dan sebagainya. Mesti pakai dinar, dirham. Ada orang tu kena pakai dinar, kena pakai dirham. Kan naib pula buat pikul. Lepas tu kena rompak. dia kata tak boleh lah apalah. Mana ada Nabi kata pakailah dinar, pakailah dirham, tak ada pun. Jadi bila orang tu kata mesti pakai, dia masalah. Pasal benda tu actually nanti kita akan tengok berkenaan tajuk tu ada berapa perkara yang berkaitan dengan perbuatan Nabi, yang ada yang menjadi ikutan, ada yang bukan jadi ikutan. Nanti kita akan terangkan. Dan bahkan menjatuhkan juga bila apa dikata was-was bid'ah ni, menjatuhkan orang tu kepada apa kepada hadis apa sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Maksudnya siapa melakukan satu amalan yang tiada ke atas amalan berkenaan perintah daripada kami, maka ia tertolak. So, jadi termasuk orang tadi kepada apa? Kepada satu kedudukan, dia buat benda dan dia rasa benda tu bagus dan cantik, tapi dia bukan daripada agama. Kalau dia tak boleh juga nak pujuk orang tu was-was kepada perkara-perkara bid'ah, yang mana bid'ah ini adalah apa maksiat yang paling apa orang kata apa trik paling tricky. Mana maksud dia paling orang tu mungkin sangka, bahkan kita kata ahli maksiat dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah lagi payah kita nak seru. Sebab ahli maksiat, dia tahu dia dosa. Dan dia boleh buat benda berkenaan, kita nasihatkan dia boleh patah balik dengan segera. Tapi ahli bid'ah payah sikit. Sebab apa? Sebab dia rasa benda dia buat tu adalah benar. Dia akan kekal dengan benda berkenaan. Dia kena pergi pun cium waktu nisan, dia kata elok, anak saya demam elok je.
kan tak ada masalah, takkan syirik kot. Ha, dia kata macam tu. Jadi macam-macam benda itu, eh. Baik. Dia kalau tak boleh nak ajak orang untuk bidah, dia akan apa? Dia akan was-waskan orang berkenaan dengan apa? Dosa-dosa besar. Berkenaan dosa-dosa besar. Maksud dia contoh macam apa? Zina, minum arak, mencuri dan sebagainya. Maka berterusan orang berkenaan apa? Dia rasa apa? Ah, tak apa lagi. Ya, tak apa. Nampak benda tu kecil. Dan kadang-kadang bukan apa? Dia dengan dosa besar tadi, maksud dia, dia kata berorang tu ada taubat lagi. Memang betul ada taubat, tapi maksud dia tangguhkan pula. Tu pasal taubat segera. Ini muda lagi, dia kata, tunggu pencen baru taubat. Dia tangguhkan. Jadi dosa besar tadi nampak orang tengah nampak berkenaan, apa dia rasa taubat tu tak penting. Ataupun satu lagi bentuk yang agak jauh, dia rasa tak ada harapan untuk taubat. Dia buat dosa besar dan tak ada taubat untuk dia. So berterusan orang tu akan tenggelam. Dia rasakan dosa besar dia tak akan diampunkan dan dia mati dan dosa besar tadi. Ada separuh manusia yang diwaswaskan macam tu. Dia kata saya ni teruk sangat ustaz, tak adalah orang tak nak bagi peluang pada saya, dia kata. Ini berlaku. Bukan tak berlaku, memang berlaku. Mana orang yang merasakan taubat itu tidak ada dan dia terus tenggelam dalam dosa. Dan dia rasakan apa? Tak ada harapan dah. Pun ada juga. Mana ini dosa, mana waswas kepada dosa besar. Kalau tak boleh pergi ke sini, dosa besar, maka dia akan masuk pada dosa-dosa kecil. Ha, ni dibalakan orang berkenaan, ditimpakan dengan musibah dosa-dosa kecil yang banyak. Bahkan apa, dia rasakan benda tu tak apa, tak mengapa. Alah kecil je, alah ringan je. Dia akan rasa tahu, tak mengapa. Sedangkan kita tahu bahawa dalam apa syair para ulama nyatakan berkenaan tajin, dia kata apa, bila tanyakan kepada Abu Hurairah anhu berkenaan dosa besar, dosa-dosa ni macam takwa atau apa. Dia kata kau tahu kan jalan yang, kalau anda kata kau lintas jalan yang apa, ada duri dan sebagainya, tahu pokok berduri banyak macam tu, engkau jalan macam mana? Dia kata aku akan terjaga-jaga. Dia kata macam itulah orang yang takwa. Mana sentiasa jauhi walaupun benda tu kecil, tapi dia takut-takut, dia bimbang. Kan? Apalagi kalau kita kata duri tu beracun, lagilah orang tu akan takut. Jadi bahkan para ulama dahulu dia letakkan apa, syair yang agak indah berkenaan penjelasan berkenaan ni. Dia kata kufadzunu basariraha wa kabiraha dzaka tuqa. Sekatlah, tahanlah dosa itu, kecil dia atau besar dia. Dzaka tuqa, itulah takwa. Wasna, dan buatlah kamashin, buatlah seperti seorang yang berjalan. Fauqa ardh syauqi yahdhar ma yara, yang berjalan pada bumi yang banyak duri, lalu dia bimbang dengan apa yang dilihat. Lepas tu dia kata la tahqiranna saghiratan, yang kamu pandang kecil, jangan kamu pandang hina benda yang kecil itu. Sebab innal jibal, kerana gunung tu, minal hasa, terbentuk daripada batu yang kecil. Di sana banyak butuh minum batu yang besar-besar, itu kata semua daripada batu yang kecil. Tapi apa, kita kata bila orang itu dia rasakan tak mengapa, dia akan berterusanlah dengan dosa-dosa kecil, tidak memudaratkan, sehingga apa, dia himpunkan dosa-dosa kecil tadi punya banyak, sampaikan dia tak rasakan benda berkenaan salah, sampaikan boleh jadi dosa kecil tadi banyak sangat tak sempat dihapuskan oleh amalan-amalan soleh yang dia buat. Itu masalah. Pun diwaswaskan juga. Jadi orang tu kata tak apa. Ni jenis ni pula apa? Ada masa lagi. Ada masa lagi. Taubat ada masa lagi. So syaitan kata tak apa, ada masa lagi. Yang tadi, yang awal tadi, tak ada harapan langsung. Kan? Tak ada harapan langsung. Yang ni ada masa lagi. Alah sikit je, ada masa lagi. Kan? Innallaha ghafurur rahim. Betul Allah Taala ghafurur rahim. Allah Taala sebut dalam Quran, nabi' ibadi anni ana ghafurur rahim. Beritahu hamba-hambaku, aku Maha pengampun lagi Maha penyayang. Tapi the opposite, wa anna azabi wal azabul alim, punya azabku adalah azab yang paling pedih. Dua-dua sekali kita kena tahu. Kita tak boleh terlampau tidak berharap, tak boleh terlampau kata positif sangat sampai kita rasa tak salah langsung. Kena ada dua sekali, kena bimbang dan harap. Dua-dua sekali kena ada. Jadi kalau kata orang tak ada harap, dia jadi macam telah putus asa terus. Yang satu lagi, kalau terlampau rasa positif sampai tak rasa takut, masalah. Kan tak ada langsung ketakutan pada Allah Taala masa salah. Jadi benda tu menyebabkan dia apa? Dia akan apa? Benda-benda tersebut diwaswaskan kepada dia oleh syaitan, tak mengapa. Jadi sekali sampaikan dosa besar dia, dosa kecil dia jadi macam dosa besar. Okey. Tu yang ke-4. Yang kelima. Waswas bentuk kelima ni adalah waswas pada benda-benda yang dibolehkan. Syaitan akan datang pada perkara yang dibolehkan. Lalu orang tersebut akan melampau pada benda yang dibolehkan. Benda-benda yang boleh tapi dia melampau. Contoh macam bab eating, makan kan, makan, melampau-lampau makan. Sampai tidur, kan tak bangun solat dan sebagainya. Okey, ataupun minum, ataupun pakai, yang melampau makan. Sampai last sekali orang tu habiskan harta dia kepada pembelian bayar pakaian, tidak bersedekah pun. Maksudnya dia akan melampau pada benda yang dibolehkan, tapi sampai peringkat di mana apa? Dia tinggalkan amal yang lain. Melampau pada satu perkara. Mana tempat tinggal dan sebagainya.
dan bahkan orang tersebut akan mengabaikan banyak waktu dia, berhabiskan waktu dia banyak, sampaikan apa, dia tak tumpu kepada benda-benda yang lebih penting, dan sibuk dengan benda yang dia kata dibolehkan. Apa masalah dibolehkan? Macam kita kata berhibur kan, the wording berhibur dalam masa kita, entertainment ustaz, apa salahnya? Tapi ustaz tak, entertainment Islam tak salahkan kita entertainment, mana berhibur. Hatta Nabi SAW bergurau dengan para sahabat, tetapi melampau dalam benda berkenaan sampai kita kata kehidupan kita penuh dengan apa? Mahara jelawak. Tu kan, kan pening masa time, bahkan menanti-nanti seminggu sekali. Dan juga lawak. Dia kan kan timing berkenaan, kalau kita gantikan dengan menghafal Al-Quran dapat 3-4 ayat pun dah bagus. Tapi kita akan habiskan waktu dengan apa? Benda yang dibolehkan sampai kita lupa berkenaan apa? Apa yang patut kita buat? Ini syaitan kata waswas atau apa? Alah, takkan tak boleh kan? Saya sekala dia kata. Tapi tak jadi saya sekala, dia akan jadi banyak. Dia melampau pada benda-benda yang dibolehkan tapi jadi melampau. Itu yang kelima. Yang keenam, bentuk yang jadi yang datang dalam waswas syaitan ni adalah dia menjadikan seorang tu pergi kepada perkara-perkara yang marjuh. Marjuh ni maksud dia macam ni, yang kurang kuat, yang kurang aula panggil, kurang aula. Macam ni, contoh maksud dia yang rajihnya, yang sepatutnya dan perkara ni, contohnya macam maghrib, antara maghrib dan isyak, kita sepatutnya hadir, menghadiri majlis ilmu. Dan pertama kita jahil, ilmu tak banyak, dan kebetulan ada pengajian ilmu dibentangkan pada waktu berkenaan, dan memang berfaedah sangat ilmu berkenaan untuk kita. Lalu syaitan akan datang pada orang berkenaan, dia kata apa? Yang eloknya kau duduk dekat ujung sana. Kau duduk ujung bucu tu, pergi hafal Quran. Sedangkan kan ni tengah belajar ni, dia patut dengar, belajar. Tapi dia apa? Tumpu kepada tak apalah, duduk di ujung. Dia jadikan syaitan orang berkenaan duduk dekat tepi rumah, dekat tak apa, balik rumah tasbih. Rumah dah sama juga. Okey. Atau tasbih apa? Kerana tasbih bukan maksiat. Betul tak? Tasbih, bertasbih apa ataupun duduk buat kerja lain tak bukan maksiat. Bahkan dia ada pahala yang diberikan jarak Allah Taala. Tapi ketika waktu berkenaan anda sedang jahil, menuntut ilmu itu wajib. Yang rajihnya adalah menuntut ilmu dahulu. Pasal ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu tertolak. Kata ini dipegang dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah berpegang dengan tajuk semua orang beramal tanpa ilmu tertolak. Amalan tertolak, tak diterima. Tapi ya, masyarakat kita dia kata tak apa, taklid saja. Tak boleh. Tu Imam dalam Zubat Ibn Ruslan, syair mazhab Syafi'i, dia kata wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan setiap orang tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan dia tertolak, tak diterima. Satu beza kita dengan orang. Pasal antara syarat penerimaan ilmu, amal itu adalah ilmu. Kenapa buat? Tak tahu. Kenapa semalam? Tak tahu. Kenapa syahadah? Entah. Mana boleh macam tu? Jadi maksud dia, menuntut ilmu tu wajib. Mendatangkan pada diri kita ni pengetahuan kenapa kita kena buat, wajib. Supaya kita tahu benda ni memang daripada Allah Ta'ala, bukan daripada arahan manusia biasa. Maka untuk menghilangkan dari diri kita macam nak buat atau tidak terpulang, hanya akan timbul kalau kita tak tahu benda datang daripada Allah Ta'ala. Dan melanggar perintah Rasulullah SAW akan menjadi kecil bila kita tak tahu Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kita hilang Muhammad Rasulullah tu, tak ada dalam diri kita. Dan ada masalah. Kita akan nak ikut, tak ikut, ikut suka hati kita. Kita makan rasuah ke, tak kisah. Sebab apa? Sebab tak besar. Tak besar. Kena pula orang kata, ini dalam, tak ada dalam Quran ni, tak apa, buka tudung. Dia cakap itu. Kan biasa, benda ni banyak berlaku. Sebab apa? Sebab tadi panggil apa? Ilmu tidak ada, maka orang tak beramal dengan betul. Bahkan kita nak menolak was-was pun hanya boleh jadi dengan ilmu. Dengan ilmu saja, bukan dengan yang lain. Jadi maksud dia orang tu jahil, sepatut dia belajar. Tapi apa? Dia kata, tak payah belajar lah, pergi tempat ni je. Kan? Atau pergi tak? Kata, oh tak boleh. Kita satu benda, kalau anda boleh soal ustaz tu dari internet, boleh. Kalau ustaz kita soal, dia pasang video tu, kemudian dia buka online, apa line, hotline. Ustaz ni pada minit sekian ustaz cakap sekian-sekian ni, apa maksud dia? Pasal itu sepatutnya macam tu lah. Kalau kita macam tu cara dia, tak apa. Pasal as long as ada soal jawab, mana interaksi. Ini kalau cerita je tahu ustaz tu kata lain, kita faham lain. Nabi sabda lain, kita faham lain pun ada. Kan macam contoh macam kita baca hadis Nabi SAW berkenaan dengan contoh macam apa, Nabi membenarkan para sahabat menjampi air. Kan? Jampi air. Kan para sahabat jampi air dengan Al-Fatihah. Okey. Kisah dia sebenarnya yang berlaku, para sahabat yang buat penukaraan, dia buat hari itu je, dia tak jadi hari lain. Dia tak buat tiap-tiap hari. Orang kita jampi air sekali jadi, terus buka pusat rawatan Islam.
Benda lawak tapi betul. Kan? Saya bukan nak lawak tapi benar. Mana sekali jadi, bukan benda tu untuk main tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dia main, dia baca benda tu. Ha, tengok. Contoh macam dia baca hadis berkenaan dengan apa? Yang sahabat yang minum darah Nabi SAW. Nabi bekam. Kemudian darah tu patut dibuang, dia gogok. Kemudian ada satu lagi, Nabi SAW tidur tengah malam, dia tak kencing keluar, dia ada bekas kencing. Orang zaman dulu ada bekas-bekas kencing, dia tak buat katil. Tengah-tengah malam isteri dia, Maimunah atau Musalamah, dia raba-raba bekas, dia dahaga, dia gugur. Okay. Ini hadis sahih. Tapi kisah itu bukan untuk kata pada kita, cari air kencing Nabi, cek darah Nabi. Pasal Nabi kata pada sahabat yang minum, Nabi kata, kalau demikian takkan masuk syurga, badan, tubuh badan yang Nabi ada darahku. Lepas tu kumpulan yang pelik ni dia pun datang, dia kata ini budak sejuk yang telah dicelupkan janggut Nabi. Agak gelap. Tak, benda ni betul. Ni dia orang dia buat iklan kat Aikim tu. Nanti dia Aikim dia buat. Ya, dan dia Aikim. Dia jual barang budak produk-produk ni kena telah celup janggut Nabi. Anyway, dia kata dapat fadilat yang sama. Saya kata sini, kalau betul yang maksud dia hadis itu sahih. Tapi hadis itu datang bukan untuk ceritakan kepada kita tentang suruh gigit Nabi isap darah dia. Tapi hadis tu datang untuk ajar kita bahawa Nabi bersih, darah dia tak hanyir, air kencing dia tak ancing. Pasal isteri dia ambil bekas tu gogok terus. Tak cari try, kencing dan bekas, lepas tu kejap lagi tercium. Nabi SAW pernah sahabat ambil, dia minum, isteri dia ambil tu, maksudnya tak bau langsung. Itu hadis tu nak ceritakan tentang itu. Datang kita pergi faham apa? Itu masalah dia. Baca hadis tapi tak faham mana satu, mana arah dia. Mana pasal cerita tadi bukan untuk suruh anda. Kalau Nabi SAW adalah manusia yang paling nakkan para sahabat dia selamat. Paling nak sahabat selamat. Kalau sekiranya dengan minum darah dia boleh selamat, tak masuk neraka seorang pun, apa Nabi akan buat dia hari? Isap. Betul? Betul tak? Cari telaga besar, tumpahkan darah. Dapat satu pint, suruh dong guguk air berkenaan. Kan selamat semua, selesai masalah. So, semua tak masuk neraka. Kalau itu cara dia, Nabi kata akan buat. Tapi bukan macam tu. Mana Nabi kata pada dua orang berkenaan, tak adalah pula awakak rumah gigit Nabi lepas tu. Takut gigit Nabi. So, kenapa gigit dia? Kan kau cakap itu darah, takkan masuk neraka orang yang badan dia, dalam badan dia ada darah kau. Nampak tak? Kefahaman. Mana? Dalil, sahih, faham macam mana. Tu sebab kena belajar internet ni kena faham. Kan Ustaz tu bercerita-cerita-cerita, apa cakap tak tahu. Faham tak? Mana kita ada, kalau boleh interaksi, silakan. Tak ada masalah. Itu yang penting dia sebenarnya soal, dalam belajar ni ada soal jawab. Apa tak faham tanya. Itu penting dia. Yang sama kita sekarang ni mana benda-benda berkenaan kita kata kita okay, macam contohnya ni ya. Yang rajihnya kita belajar. Datang masuk masjid belajar. Yang marjuh ni apa? Kita buat nyanyi lagu Yahanana. Yahanana Yahanana kan maksud dia menyanyi. Menyanyi dengan belajar. Mana tu? Ini nyanyi ni puji Rasulullah ustaz. Baik juga kita selawat ke atas Nabi. Yang ini belajar. Wajib tapi tak apalah tinggal dulu lah nanti kita belajar. Belajar tidak tapi apa sibuk menyanyi. Tak baik apa beza kita choir Kristian? Apa beza kita choir Kristian? Diorang cuba beza dia pakai drum bass. Sekarang dah ada dah. Kumpulan nasyid pakai drum bass dan sebagainya. Kan? Apa beza dia? Faham tak konsep yang sebenar yang kita belajar sekarang ni adalah ni syaitan jadikan benda kita. Rajah, marjuh. Ini patut kau buat, kau tak buat. Kau buat apa? Yang tak layak kita buat. Macam itulah, patutnya belajar. Kan? Selawat ke atas Nabi, betul pahala ada dapat. Tapi apa? Ketika waktu tersebut, anda kena belajar dulu, kenal Rasulullah. Tak belajar kenal Rasulullah SAW, tak belajar berkenaan bukti-bukti Rasulullah SAW, tapi sibuk apa? Sibuk nyanyi. Berselawat. Tak boleh macam tu. Mana itu marjuh dengan, ini lebih betul. Ini lebih betul. Betul memang kita kata, sini ada pahala. Tapi waktunya bila? Bila ada waktu belajar, belajar dulu. Lepas dapat keyakinan, dapatkan ilmu dan sebagainya, baru kita beramal. Bukan amal tanpa ilmu, tak boleh. Ya. Rajih ni actually, itu saya kata, lebih utama dengan kurang utama. Mana ini kurang kuat. Ini priority. Ini more priority. Yang ini maksudnya, betul boleh buat time lain. Tapi ketika waktu berkenaan tu, maghrib dengan isyak. Pasal tak ada orang? Maghrib isyak tu macam dilepak, isap rokok sekian. Kan? Betul kemudian balik rumah tengok televisyen. Kemudian balik lepas tu pergi masjid balik. Rugilah. Betul lah berita tu boleh dengar tapi setakat cerita bab minyak naik dan sebagainya. Okey. Dia kalau dia kata dia daripada dia habiskan waktu berkenaan televisyen kan tengok cerita, okay, belajar. Belajar tentang agama ni pasal Islam ini bukan datang dengan hanya cakap kosong. Dia berdasar pada dalil. Dia berdasar pada Quran dan Sunnah. Kan macam mana kita nak baca Quran dan Sunnah tak faham?
So sekarang ada orang tunjuk pada kita, maka dengar. Faham kan? Pasal itu penting. Jika tidak, amalan kita selama ini akan jadi macam macam diaman. Ada sekali kisah. Benda ni lawak sebenarnya. Dia cerita-cerita macam cerita lawak. Tapi bukan lawak-lawak nak buat lawak macam raja lawak. Dia lawak ni macam ni. Kan muazzin. Muazzin. Tukang azan. Di Jami' Kabir Sana'a. Dia ni kan tiap-tiap hari. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiap-tiap hari disuruh. Satu hari ada pakcik seorang. Kacau dia. Tahu kacau macam ni? Kacau dia. Kau tiap-tiap hari lafazkan, laungkan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan. Betul ke kau tahu Muhammad Rasulullah? Ya. Betul ke? Ya. Orang tu pressure dia dengan soalan. Sampai last kali apa? Dia kata semua orang cakap macam tu. Semua orang cakap macam tu. Jadi aku cakap lah. Maknanya maksud dia, dia lafazkan Muhammad Rasulullah. Bukan sebab dia tahu. Tapi sebab apa? Dan semua orang lafazkan. So, takkan nak contradict orang ramai. Kata tak biasa? Macam bahkan masyarakat kita, tak tinggalkan amal yang salah. Sebab apa? Semua orang buat. Semua orang buat. Kenapa tak tinggalkan? Ah, semua orang buat. Kan nampak tak? Pasal ilmu tidak ada. Untuk membuang yang salah, ambil yang betul, kita perlu kepada ilmu. Hatta kadang-kadang boleh kecil je. Namun contoh macam bila kita marah. Kan kita tahu marah kan? Okey. 5 saat dari sekarang, apa patut dibuat? Okey, itu adalah yang tu. Duduk. Kalau diri duduk. Ha? Biasa orang perlu istighfar. Okey. Dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi kata apa? Dia dan hadis Bukhari Muslim, Nabi nampak dua orang bertekak. Depan Nabi yang sana ni, dia duduk macam ni, dua orang bertekak, tekak. Sampai seorang tu ni, tu urat tengkuk dia naik. Dan dia macam tu marah sangat kan. Nabi kata pada sahabat yang keliling dia, yang tak terlibat dengan pertekaran tu, Nabi kata, aku tahu satu kataan yang kalau dia cakap kataan ini, hilang rasa marah dia tu. Hilanglah rasa marah dia yang dia ada tu. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ni seriously, try. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bukan istighfar. Tapi tengok, rajih, marjuh. Kalau kita yang tu, baik juga kan. Istighfar pun baik. Tapi apa? Yang Nabi ajarkan apa? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kita mula nak rasa marah, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Start. Pasal kita, syaitan kamu datang, minta perlindungan Allah Ta'ala cepat-cepat kan? Kita kata tadi, dia nak datang ganggu kita. So the one who protected us is actually Allah. Kita bukan dilawan dengan diri kita sendiri. Kita tak boleh fight dengan diri kita. Berlatih, bersenaman ke, masuk gym, angkat berat. Kenapa nak lawan syaitan? Tak ada, tak diajarkan Islam. Kan? Diplomatically ataupun gunakan force tak ada. Mana pasal ini adalah apa, syaitan macam anjing. Macam anjing-anjing yang terlepas. Yang tuan dia boleh cakap, suruh diam. Hanya tuan dia saja. Itu Allah Ta'ala saja boleh suruh dia diam. Kalau dia kata tidak, dia takkan. Kita akan, bahkan dia akan tipu kita. Kita ingatkan terlepas dah, kita kena lagi. So, was-was datang. So, jadi yang rajin dengan marjuh tadi, macam orang tu patut dihabiskan masa dengan ilmu. Dia lari pergi tempat lain. Tapi rasa, ini pun bagus juga. Contoh macam kita kena tahu apa yang kita tak tahu. Dan buat belajar tadi. Mana kalau kita kata, aku tak faham lagi berkenaan Muhammad Rasulullah. Dan belajar. Bukan, tak apalah. Aku dengar kata, best juga ustaz ni cerita. Seronok-seronok je. Suka apa, lawak. Orang Malaysia suka kuliah lawak. Kan, happy-happy kan. Happy-happy, seronok balik. Happy, seronok. Ustaz tu bagus lah, lawak. Kan, dia suka ustaz lawak. Yang pelik kalau tanah Arab, dia terbalik. Dia suka ustaz yang boleh memberikan orang menangis. Guru yang boleh mengajar, orang menangis, itulah panggil ramai ceramah. Yang lain-lain ni bukan. Bukan macam tu cara dia. Jadi secara tak langsung, okey. Yang apa, syaitan was-waskan kita, benda yang marjuh tu dikedepankan daripada yang rajih. Benda yang sepatut kita buat, priority, kita tinggalkan, kita buat yang satu lagi. Yang kurang kuat. Yang kuat kita tinggal, yang kurang kuat kita sibukkan. Sibukkan diri kita dengan benda yang kurang kuat. Nah, itu macamlah kita kata berqasidah dan sebagainya. Yang tak kuat pun, ialah kita kata benda tu puji Rasulullah. Tapi benda tu bukan benda utama. Yang utama adalah mempelajari sabda baginda SAW. Bukan bukan menyanyi. Seronok-seronok lah, gendang-gendang. Tapi masalah ni kenapa tak belajar hadis Nabi? Kan duduk 5 minit tu kan, hadis 40 tu boleh habis. Kalau buat bulanan, tahunan dan sebagainya, boleh sampai hadis Nabi kepada semua masyarakat. Tahu apa hadis Nabi, apa Nabi sabdakan dalam perkara sekian. Apa yang bertunjuk pada kita untuk banyak-banyak masalah hidup kita. Nabi ajarkan. Tapi kalau kerana habiskan masa menyanyi je, ni masalah lah. Kan, sayang Rasulullah. Tapi cara tunjuk macam mana? Okay, itu kena faham. Jadi itu was-was bentuk. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia sebut dalam kitab Madarij Salikin, berkenaan dengan apa, macam mana cara syaitan jadikan orang tu, lakukan benda yang marjuh, tinggalkan yang rajih. Dan bentuk macam ni. Mana dua-dua ada pahala, tapi satu tu dia lebih penting ke atas dia. Tapi dia tinggalkan, dia akan buat benda yang kurang penting. Jadi maksud apa? Was-was syaitan. Okay. Yang ketujuh. Jadi keenam Yang ketujuh. Syaitan akan datang dan was-waskan orang berkenaan untuk menjadi pasif.
pasif. Sel, jadi dia kata contoh macam dia kata kalau kalau apa okay, biasa sini dia dia do expect. Dia biasa kalau dia datang contoh macam kepada orang yang apa orang yang yang apa yang apa orang yang apa panggil apa contoh sini orang kaya. Okey. Okay. Dia sepatutnya aktif apa? Aktif bila dia kaya, duit dia banyak. Aktif pada benda yang Allah nak uji pada dia tu harta, dia kena banyak infak. Tapi syaitan datang pada dia, tok sabuk yang tu, buat apa? Dia suruh orang tu supaya pandang nanti bahaya, dia kata. Kalau infak banyak sangat nanti orang rasa sombong, orang puji, orang sekian, nanti hati kau akan rosak. So, cara dia apa? Jangan infak banyak-banyak. Banyak kata tasbih, banyak baca Quran. Sedangkan untuk dia, ujian paling besar adalah harta dia. Bukan masalah lain. Maksud dia Allah Ta'ala akan uji daripada apa? Sayang harta. So, maksud dia kena lawan benda berkenaan dengan inilah, menggunakan apa prioriti yang benda yang dia ada. Macam tadi, macam sama dengan marjah dan rajah tadi. Cuma beza dia, tadi syaitan akan burukkan dia dengan kata apa? Tak usah jadi aktif sangat. Pasif sikit. So, low profile. Low profile. Low profile. Betul, kita kata boleh berinfak tanpa orang tahu. Tapi tak infak. Syaitan akan suruh dia buat nawafil puasa, 3 hari sebulan, 2 rakaat duha. Kerana itu lebih lebih baik, dia kata. Dia supaya apa, puasa dan sebagainya. Tapi apa? Infak harta payah gila. Infak harta memang berat. Berat sungguh. Kan kita ikutkan sebenar, kita kata kadang-kadang orang miskin pula terbalik. Yang miskin kita tu boleh keluarkan duit dia sehari, kata dalam poket dia RM50. Lepas tu orang minta sedekah dengan dia kan. Dia boleh bagi 1/5 harta dia tu. 1/5 of dia punya harta. Kadang setengah dia boleh bagi, RM25 dia bagi sedekah. Tapi yang kaya boleh bagi 1 juta. Dia 1 juta boleh bagi RM20,000 untuk sedekah. Kan? Jadi maksud dia, benda yang sepatut dia jadi aktif, syaitan burukkan supaya jadi apa? Jangan jangan aktif. Contoh macam kalau kalau orang yang alim, terbalik, dia kata contoh macam orang ni patut dia menyampaikan ilmu. Tapi dia syaitan kata dengan dia, janganlah cakap sangat. Nanti kan kau cerita-cerita, nanti kan orang semua terpukau dengan kau, semua sanjung kau. Ha, bahaya tu. Jadi lebih baik kau duduk rumah, baca kitab kat rumah je. So dia tak kajar lah duduk rumah, diam kan. Dia rasa apa seronok dengan keadaan tadi. Sedangkan patutnya ilmu tu disampaikan. Macam-macam harta, harta diinfakkan, ilmu disampaikan. Tapi ilmu tersimpan. Kenapa? Seronok dia happy. Oh, aku ada knowledge, aku ada knowledge. Tapi nak gimana? So dia ajar kepada dia supaya apa? Syaitan jadikan pada dia supaya apa? Supaya tinggalkan benda berkenaan. Dan bahkan apa apa dia kata apa, supaya baca Sahih Bukhari dan buat apa sunat, bertasbih, tinggalkan manfaat yang melampau itu, jihad fisabilillah, menyampaikan agama ni tak tinggalkan. Maksudnya sedangkan dia kata bila orang tu berilmu, dia tahu benda paling besar adalah jihad. Kan? Menyampaikan agama Allah Taala ni kan, bahkan kita tahu itu ajaran para anbiya, para rasul alaihi wasallatu wassalam, tu para sahabat apa kita lihat apa para ulama apa para anbiya dan rasul, mereka bukan duduk diam kat rumah aje berzikir, duduk diam dalam gua ke dekat rumah solok ke dan sebagainya, tak. Tapi kalau kata pasal tak bila orang yang oh tengok dah alim ni kena rumah, kena alim duduk kedua rumah tosak-tosak menyampaikan agama, nanti orang kata kita tunjuk pandai pula, nanti kita riak. So jangan sampaikan, diam. Tu yang banyak kita tengok orang-orang yang beramal dengan tasawuf ni, dia diam, tak campur orang. Kononnya apa? Jaga hati. Tak ada, jaga hati. Tapi dia tak sampaikan, ilmu dia ada tak sampaikan. Amar ma'ruf nahi munkar dia tinggalkan langsung. Dia tak cakap amar ma'ruf nahi munkar, dia diam. Sebab apa? Jaga hati. Ini waswas syaitan sebenarnya. Mana syaitan waswaskan dia, benda patut dia buat macam tadi, orang kaya patut infak harta. Orang ada ilmu sepatutnya sampaikan ilmu. Mana tegur amar ma'ruf nahi munkar, pasal dia tahu dalil berkenaan tersebut, dia kena cakap. Bukan dia biarkan. Bahkan bila dia diam, ini menyebabkan orang kata apa? Mufti tak cakap apa pun. Ha, nampak? Ustaz tu diam je tak cakap apa pun. Dia sebut macam tu, macam mana dia jadi fitnah kata orang lain. Kalau dia bercakap, maksud dia bukan maksud dia kita sudah masuk politik, tak. Maksud dia bercakap. Mana benda haram kata haram, halal kata halal. Supaya apa? Hujung tu nanti orang tahu bahawa ini adalah penjelasan. Jadi, universally, itu benda tu mungkar, semua orang tahu benda tu mungkar. Bukan dia timbul diam, no comment. Kan? Benda haram cakap haram lah. Tapi oleh kerana apa? Nak jaga hati. Jaga hati. Saya tak nak jaga ni. Kalau masuk dalam bidang ni, nanti hati saya rosak. Orang puji saya, bla bla bla. Dan sekali apa? Ini was-was syaitan berjaya. So dalam bentuk tadi yang kita kata sebut, yang dalam tujuh bentuk, apa lah, tujuh bentuk tadi ya. Mana yang kita kata suruh kita pasif, suruh kita buat apa, jadikan benda bid'ah tu elok, buat benda yang marjuh, kan, benda kafir sendiri ya, jadi syirik dan sebagainya. Semua benda-benda berkenaan adalah waswas syaitan datangkan kepada kita. Dan dalam bentuk-bentuk yang banyak tadi sebenarnya,
yang ada berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang kita sebutkan sesuai Muslim tu, yang berkenaan dengan kisah Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia adalah kisah, hadis ni sebenarnya datang dalam sahih Muslim. Hadis ni datang dalam kitab solatul lain, dalam berkenaan solat malam, bilangan solat malam, cara solat malam. Okey. Punca hadis ni timbul adalah apabila Sa'ad bin Hisham bin Amir, dia telah berniat dan dibuat. Dia apa? Dia cerai bini dia. Kemudian dia pergi Madinah. Dia kira anak tabi'i, anak sahabat, anak kepada para sahabat. Dia cerai bini dia. Kemudian dia pergi Madinah nak jual harta dia. Kemudian dengan harta tadi nak beli kenderaan dan senjata lawan Rom sampai mati. Nak kejar syahid. Nak syurga Allah Ta'ala lah. Bila dia nak buat perkara berkenaan, dan actually kalau saya kata dengan tuan-tuan sekalian, kan secara plain ni kita bercakap, bagus tak perbuatan tadi? Maksudnya dia actually berkorban harta dan nyawa kerana Allah Ta'ala. Actually buruk ke? Tak, baik. Semua orang akan kata baik. Apa buruknya kan? Masa dia tinggal, dia hebat daripada mana-mana orang yang kita kata sanggup tinggalkan harta. Tinggal harta. Tinggal harta, jual harta, nak beli kenderaan dan juga ni. Isteri tinggalkan sekali. Mana niat baik lah, contoh macam mungkin nak biar isteri boleh kahwin orang lain siap-siap. Supaya tak perlu menangis-nangis kalau dia mati. Kan niat baik lah. Dan bila sampai ke Madinah, penduduk Madinah, itu yang dikenal mereka ni, ada masih lagi sahabat Nabi SAW. Kerana ke zaman tu Aisyah hidup lagi, Ibn Abbas hidup lagi, ramai para sahabat hidup lagi. So jadi bila sampai ke Madinah, orang-orang di Madinah kata jangan buat. Jangan buat. Diorang tegah dia, jangan buat macam ni. Dan diorang kata kepada dia, dahulunya ada orang dari kabilah dia, sama juga, 6 orang jumpa Nabi buat perkara yang sama. Jumpa Nabi dan buat perkara yang sama. Maksud dia, diorang jual harta, dia kena cerai bini, kan, jual harta, ini nak beli kenderaan, beli senjata, bagi jihad sampai mati, nak perang sampai mati, syahid fisabilillah. Lalu Nabi larang 6 orang tadi, dan Nabi sebut, ini kata-kata dia, alaysa lakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Mana maksud dia, Nabi kata apa? Nabi kata kamu nak syurga, kan, kamu nak syurga, kamu nak dekat diri pada Tuhan. Bukankah aku ini contoh, bukankah pada diri aku ini contoh untuk kamu? Mana aku tak buat, kenapa kamu buat macam tu? Sebab Nabi SAW tak pernah buat benda berkenaan. Mana ceraikan bini siap-siap kemudian pergi perang supaya sampai nak mati. Tak. Pasal menunggu, pasal diri kita itu bukan matlamat akhir. Pasal anda bertanggungjawab bukannya untuk mati saja, anda bertanggungjawab untuk memenangkan Islam, menyampaikan agama ini, bukan untuk tajuk mati. Itu salah orang faham, pergi mati. Tak. Kalau mati dapat syahadah, kalau tak dapat mati, hidup kerja lagi, kerja masih berjalan. Itu sebab kenapa Nabi tak buat macam tu, Abu Bakar tak buat macam tu, Umar tak buat macam tu, Osman tak buat macam tu, Ali, semua para sahabat yang dekat-dekat dengan Rasulullah SAW, yang terbesar sebagai apa, yang terkenal sebagai orang-orang yang apa, as-sabiqunal awwalun, tak buat. Tapi 6 orang tak nak buat, Nabi larang, Nabi sekat. Maka sekatan Nabi tu, dan mereka boleh kena sekat, mereka pun rujuk isteri mereka. Sa'ad bin Hisham bin Amir dengar kisah tadi, terus dia pun apa, dia kata pada orang ramai yang bercerita pada dia jangan buat, dia kata aku rujuk isteri aku balik cepat-cepat, segera. Dengar saja Nabi kata macam tu, terus dia kata dia rujuk isteri balik. Dan kemudian apa dia buat? Dia pun cari Ibn Abbas, jumpa Ibn Abbas, tanya Ibn Abbas berkenaan dengan ibadat Nabi pada waktu malam macam mana. So dia nak ikut, dia nak dekat dengan Allah Ta'ala, tapi cara ibadat tadi macam mana? So dia jumpa Ibn Abbas, tanya. Ibn Abbas pun kata dengan dia, pergi tanya Aisyah radhiyallahu anha. Start situlah dia tanya Aisyah berkenaan dengan akhlak Nabi, solat malam Nabi, puasa Nabi macam mana dan sebagainya. Mana hadis ini nyata dan jelas. Mana kalau orang tu, dia tak perlukan kepada penjelasan tambahan. Sekali baca kita dah faham apa pengisian dia. Cuma memang macam para ulama letakkan hadis ni berkenaan dengan tajuk apa, macam mana Nabi beribadat waktu malam. Tetapi sebenarnya kesimpulan asal pada kisah tadi adalah anda tidak berhak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala menikahkan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya kisah dia. Pasal itu sebab Nabi kata pada mereka, alaysa lakum fiyya uswah, tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Ini dalam sahih Muslim dan juga Musnad Ahmad. Mana dalam sahih Muslim, mana Nabi lafazkan macam tu. Mana mereka dengan segera bila dengar saja hadis tadi, semua sekali patah balik. Mana apa dia fikirkan baik untuk di, kalau apa, kalau baik apa salahnya tu, terus hilang. Terus hilang. Tidak lagi menjadi sebagai perkara yang mesti dibuat. Bahkan mereka mengelak terus.
Dia belum melaksanakan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab takut melanggar apa? Larangan Nabi SAW. Dan dalam perkara ni sebenarnya itu sebab kenapa kita kata, bila kita kata berkenaan Rasulullah SAW, kita sering dengar hadis yang berkenaan tiga orang sahabat Nabi SAW jumpa Nabi, isteri Nabi, tanya tentang ibadat Nabi, macam mana solat Nabi, macam mana baca Quran Nabi, macam mana. Macam Aisyah kata dalam hadis yang panjang, hadis yang kita sebut tadi, Aisyah sebut, dia kata Nabi tak pernah khatamkan Quran satu malam. Tak pernah Nabi buat. Maksud dia, dia kata lain, dia nak beritahu limitation. Tapi, yalah, bila isteri Nabi SAW, dia ditanya oleh tiga orang sahabat, tanya berkenaan ibadat Nabi, macam mana. Dan dia kata hadis ni masyhur, memang terkenal. Dia sampai, semua orang dengar hadis ni. Mana bila isteri Nabi ceritakan ibadat Nabi macam mana, tiga sahabat berkenaan kata apa? Mereka dalam hadis kata yastaqillun, mereka rasa sikit ibadat Nabi. Mereka rasa ibadat Nabi, sikitnya aku pun mampu buat macam ni. Maksud dia takkanlah ini je kan, limitation dia kan. Kalau mesti Nabi banyak lagi kan. Dia kata sikitnya. Bila dia kata sikitnya, seorang pun buat conclusion. Dia kata memanglah Nabi sedikit. Nabi kan telah diampunkan dosa dahulu dan akan datang. Dan sebab itu Nabi buat sikit. So kalau kita ni maksudnya kita kena up. Kena up. Kena tambah lagi. Lepas tu seorang tu pun start cakap. Dia kata apa? Aku nak semayang malam, tak nak tidur-tidur. Yang seorang nombor dua kata, aku nak puasa, tak nak buka-buka. Every day aku nak puasa. Lepas tu yang ketiga kata, aku tak nak kahwin dengan perempuan. Aku tak nak kahwin dengan wanita. Lepas tu tak nak takut dengan banyak. Kalau kahwin perempuan kan, mula kena beli rumah. Kemudian sekian-sekian. Kan, kalau mujang kan, boleh duduk pelesiran pun tak apa. Orang tak marah. Kan, kan kata bila ada isteri kan kena ni, lepas tu nanti kan gaduh-gaduh lagi, kemudian ada anak, boleh susu, kan, macam-macam benda kan. Jadi kita malah fikir, jadi aku tak nak kawin perempuan, cakap. Ni yang ketiga cakap. Nabi dengar orang cakap apa? Nabi kata, kenapa kamu cakap macam ni? Lepas tu orang kata, actually dalam sebaru ni, kata, dia nak kebaikan, kan? Kami nak kebaikan. Lepas tu Nabi kata, amma wallah, ada pun demi Allah. Inni la'akhsyakum wa atqakum ilallah. Aku ni, benar-benar aku ni, orang yang paling takut dan paling takwa di kalangan kamu kepada Allah. Mana among you, aku paling takwa, paling takut pada Allah Ta'ala. Walakin, tetapi okay, aku semayang, aku wa'anam, aku bangun, aku tidur. Asum wa'uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa'atazawwajun nisa, dan aku berkahwin dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa-siapa tak suka sunnahku bukan golonganku. Okay. Banyak orang cuma baca hujung hadis ni. Hujung apa? Dia baca berkenaan dengan kahwin. Kan baca hadis buat kahwin je. Hadis tu bukan cerita buat kahwin saja sebenarnya. Hadis itu datang, keseluruhan konteks dia sebenarnya adalah tajuk limitation amal. Within kita nak beramal banyak, dia ada limit juga. Masa benda ni dalam, ini satu hadis sebutan tiga orang. Ada satu hadis lagi berkenaan dengan Abdullah ibn Amr ibn As. Yang mana saya bukan ajar tuan-tuan sekalian berhenti, jangan beramal tau. Saya kata tuan-tuan sekalian limitation amal. Maksud dia nak buat amal banyak-banyak, tapi ada amal-amal tertentu yang Nabi kata jangan buat lebih daripada ini. Macam contoh macam Abdullah bin Amr bin As, dia kita apa dalam hadis yang datang, dia tidak diketahui amal ibadat dia dalam Bukhari Muslim kecuali lepas dia kahwin. Before dia kahwin orang tak tahu dia macam mana dia solat dan sebagainya. Tapi lepas dia kahwin baru orang tahu. Bila lepas dia kahwin orang tanya dengan isteri dia, macam mana suami kau? Kan? Biasalah orang tanya kan. Kan suami kau biasa dong kan start cinta-cinta dulu, hantar surat kan. Dia tunggu pokok ke, pokok tamar, tak ada. Kan, dia jumpa kahwin tu, kemudian baru perahu panggil, lepas kahwin. Okay. Dia orang tanya dengan dia, isteri dia, macam ni suami kau? Ni Abdullah ibn Amr bin As, anak Amr bin As. Jadi bila orang tanya isteri dia, suami kau macam mana, bini dia kata. Isteri dia kata, baik sangat. Solat malam, tiap-tiap malam. Dan puasa tiap-tiap hari. Tak pernah naik atas katil. Tak pernah naik atas katil. Mana solat ibadat aja. Lepas tu bila dengar perkataan, Nabi bagi kata dua pada dia. Nabi kata, Aiden kau datang rumah aku atau aku pergi jumpa kau. Nabi tunggu-tunggu dia tak datang. Nabi pergi rumah dia. Dahsyat tak dahsyat, Nabi pergi rumah dia. Nabi SAW, Nabi utusan Allah Ta'ala, pergi rumah dia untuk betulkan perkara ni. Nabi jumpa dia, Nabi tanya dengan dia, apa yang kau buat? Dia kata, ma'uridlah khairah, aku tak nak apa-apa kecil kebaikan Rasulullah. Nabi kata, kau tak boleh buat macam tu. Nabi terangkan, satu persatu. Nabi terangkan pada dia berkenaan puasa, berkenaan dengan khatam Quran, berkenaan solat malam. Nabi kata, aku bangun, aku tidur. Bangun tidur, kemudian aku bangun aku tidur. Kemudian berkenaan masalah khatam Quran, berkata tak faham Quran, siapa yang tamatkan kurang dari 3 hari. Dan dive Quran siapa yang kurang dari 3 hari tak boleh khatam Quran. Paling banyak orang tu boleh baca 10 juzuk je sehari. Paling banyak. That's longest, yang paling banyak dibenarkan. Kalau dia kata khatam tiap hari, dia ada masalah. Pasal hadis Nabi kata jangan. Dan last kali Nabi kata tentang puasa.
Kan dia kata aku mampu, aku mampu kan. Nabi beri daripada dia 3 hari dan sebulan cukup dah, Nabi kata. Itu macam puasa setahun. Dia kata aku mampu lebih dari itu. So Nabi kecilkan sikit. Nabi kata apa? Suruh dia apa, puasa sehari buka 2 hari, tak nak. So dah sikit Nabi bagi puasa sehari buka sehari. Dia kata aku mampu lebih. Nabi kata la khairu ala zalik. Tak ada lebih baik daripada itu. Mana Nabi benar daripada dia untuk apa? 15 hari sahaja. Nabi terangkan badan kau ada hak. Bukan masalah ada orang kata macam, tapi ustaz dia kuat. Tak, itu kan alasan kita. Dan bahkan apa-apa yang dibuat oleh sebahagian para sahabat lepas Rasulullah wafat, ada yang buat perkara-perkara tertentu, kita tak jadikan itu sebagai alasan. Kita ikut yang jumhur. Dan apa yang Nabi lafazkan, itu lebih utama daripada kita buat benda-benda yang tak pasti. Macam daripada kisah para sahabat tadi, mungkin di boost up oleh sebagian orang. Macam kita macam ni lah kat Malaysia kan. Bila kita kata Datuk Dr. Harudin, apa perusahaan rata Islam kan. Kan cerita berkenaan dengan dia pindah jenis bas. Tu boost up, tak ada pun. Buka dalam YouTube. Siapa rajin je buka. Saya tak nak pasang sini. Saya biasa buka benda tu. Buka YouTube tengok. Dia diterangkan. Adalah tidak benar. Saya pernah memindahkan jin naik bas, dia kata. Dan saya tak pernah buat kerja ni. Buka dalam internet. Bayangkan boost up. Di mana kisah tu kecil. Dia buat benda sekian-sekian. Lalu orang besarkan cerita. Itu biasa berlaku. Dan kehidupan manusia ni. Mana benda kecil kan. Orang tu pergi kat tepi sungai mandi. Dia kata orang tu jalan tahi. Biasalah. Kan? Itu benda-benda biasa berlaku. So secara tak langsung kita kata yang kita tumpukan kepada apa yang Nabi arahkan. So limitation amal tu penting. Sebab bila Nabi letakkan jalan tadi, itu yang berlaku pada masalah jihad. Itu dah berkenaan masalah apa? Amal ibadat-ibadat yang lain. Kerana sahabat yang kata yang 6 orang jumpa nak ceraikan isteri, jual hartanah, kemudian pergi perang pakai harta tadi, Nabi sekat. Macam tu yang masalah orang yang nak ibadat luar daripada batasan yang Nabi benarkan, dia sekat oleh Nabi SAW. Sebab benda ni bukan masalah orang tu takut tak mampu tak. Pasal itu adalah cara ataupun ajaran Nabi SAW kepada kita. Kerana sebenarnya baginda ni dicontohi pada semua aspek. Tapi kalau kita nak kata Nabi SAW punya perbuatan ni, dia ada pecah pada beberapa bahagian. Okay. Perbuatan Nabi dari segi contoh atau ikutan ni ada beberapa bentuk. Okay. Bentuk pertama, bentuk perbuatan-perbuatan tabi'i. Mana tabi'i, kebiasaan Nabi SAW. Seperti berdiri, duduk, tidur dan sebagainya, mempunyai dua bentuk. Dia ada dua bentuk . Satu bentuk yang datang nas yang luar daripada buatan berkenaan mewajibkan atau menggalakkan kita buat. Contoh macam makan kan? Tapi makan dengan tangan kanan. Makan ada, tapi ada nas yang satu tambah menyuruh makan tangan kanan. Makan daripada kawasan yang dekat. Lepas tu minum air, teguk, tiga teguk, kemudian ambil nafas. Kemudian tiga teguk kan, guk macam kerbau. Nabi ajar mana kita minum kan? Kalau siapa nak puas minum, sebenarnya Nabi minum 1, 2, 3 dan sipping bukan gulping. Tahu? Sipping bukan gulping, dia hassa, bukannya mau. Ini yang Nabi ajar cara minum betul. Kalau nak puas minum, minum sipping, bukannya guk gitu. So nak itu yang mana ada datang nas menggalakkan. Minum, tapi datang cara, datang bentuk Nabi ajarkan. So benda tadi kita kata perbuatan tabi'i biasa, tapi dengan lafaz tadi disyariatkan kita contohi perbuatan tersebut. Bahkan kena ikut, bahkan perbuatan kita ikut tadi dikira sebagai pahala. Kena Nabi galakkan kita. Contoh macam membersihkan mulut dan sebagainya. Membersihkan mulut, itu Nabi galakkan. Nabi sarankan kita buat. Okey, itu bentuk pertama. Tabi'i tapi ada nas sokong supaya buat dengan cara yang tertentu. Mana tidur, Nabi tak suruh tidur pun kita tidur. Nabi tak suruh makan pun kita makan. Tapi cara makan tadi ada sokongan. Okey, itu bentuk satu tu. Bentuk kedua yang dalam perkara-perkara tabi'i Nabi SAW ni, tak datang sebarang nas tunjukkan kepada ia disyariatkan. Dan dia kekal di atas segi keharusan. Seperti sifat tabi'i pada manusia, seperti keinginan atau makan dan minum, tidak tuntut membuang atau menghilangkan dari naluri tabi'i tadi. Contoh macam apa, macam perkara-perkara ni, apa, pada ahli ilmu bercanggahan pendapat. Contoh macam benda ni ada perkara-perkara tentu Nabi buat, Nabi tak galakkan, tak suruh kita buat. Tapi benda tabi'i lah. Contoh macam Nabi jalan, Nabi teduh kat pokok sekian. Nabi jalan, Nabi solat kat tempat sekian. Mana mungkin benda tu Nabi sampai itu tempat waktu Nabi solat. Nabi tak kata macam solatlah di sini. Itu lain. Macam kita wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ambillah makam Ibrahim sebagai tempat solat. Itu arahan. Tapi yang kita tahu Nabi solat kat sini ke, macam Masjid Quba. Kan Nabi galak kan? Nabi kata barang siapa berwuduk di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba, kemudian solat 2 rakaat, maka dapat pahala umrah. Mana maksud dia Nabi terangkan akan dapat pahala umrah. Maksud dia itu galakkan. Nabi tunjuk. Tapi ada cara-cara lain, macam Nabi semayang dekat rumah orang ni ke, tempat sekian ke, pokok ini ke, tepi sini sebagainya. Yang itu adalah benda-benda berkenaan tidak, orang kata Nabi tak suruh kita buat, tak galak kita buat. Okey, tapi benda-benda macam ni, benda-benda yang kita tabi'i tapi tak ada galakan ni, yang bentuk yang Nabi buat, Nabi berdiri kat sini, Nabi duduk kat sini, Nabi sandar kat sini sebagainya, benda-benda ini berpecah pada dua pendapat. Satu pendapat, para ulama menyatakan
mencontohi mencontohi perkara-perkara ini daripada Nabi SAW adalah digalakkan. Ini seperti perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia kadang-kadang dia jalan kat situ. Lepas tu tanya, kenapa kau jalan kat sini? Aku nampak dia berjalan kat sini. Kemudian dia duduk solat kat sini. Dia kata, kenapa kau solat kat sini? Sebab Nabi solat kat sini. Dia actually suka ikut. Orang kita tambah, dia upgrade. Dia kata, tabarruk. Hari ini Ibnu Umar bertabarruk, mengambil keberkatan. Tak. Ibnu Umar suka buat perangai macam tu. Dia jalan. Dia suka macam tu. Dia kena faham bahawa Ibnu Umar macam dari segi masalah benda-benda tambahan, dia tak benar kan. Dalam Sunan Tirmizi, pernah Ibnu Umar dia menegur seorang orang tu sebelah dia bersin. Asyum. Betul orang tu kata apa? Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Itu Ibnu Umar jeling kat dia, pandang dia. Ibnu Umar kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamu ala Rasulillah, salam kepada Rasulullah. Bukan begini Nabi ajar kami. Bukan begini Nabi ajar kami. Nabi ajarkan kami supaya mengatakan alhamdulillah pada semua keadaan. Mana selesai makan, alhamdulillah. Selesai kerja, alhamdulillah. Selesai sekian, alhamdulillah. Alhamdulillah sahaja. Mana harta bersin tadi? Apa? Alhamdulillah sahaja. Tapi dia kata alhamdulillah. Tapi kalau kita kata, kalau baik kan benda baik. Sambil bermuji Allah Taala dengan alhamdulillah, salam kepada Rasulullah kan bagus. Kan dua dan satu tambah tiga. Kenapa Ibnu Umar sekat? Sedangkan Ibn Umar dia suka buat perangai kan. Nabi pergi sini, dia pergi. Nabi jalan sini, dia jalan. Tapi bila orang tambah lebih dari perangai, dia sekat. Dia bukan kata benda tabarruk dan sebagainya, tak boleh. Bahkan perbuatan dia sekat sebab apa? Sebab kalau sekali kita buka pintu ni, dia tak boleh berhenti. Dia akan terus terbuka. Contoh, bila tu wassalam Rasulullah, datang seorang, hasum, betul? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Kau dah selawat sampai habis Ibrahimiyah tu. Soalan, ada larangan? So kalau buat apa salahnya? Kan? Apa salahnya? Datang seorang pula, improvise lagi. Hasum. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Kawan nak jawab ni. Nak jawab nak yarhamka Allah ni. Dia kata bila nak habis bahasa ni. Faham tak? Dia cakap alhamdulillah saja. Alhamdulillah saja. Jangan tambah-tambah. Atau macam masalah makan kan. Bila kata sambillah, sebut nama Allah, bismillah. Tak payah bismillahirrahmanirrahim. Kan tambah kan kejap lagi. Bismillahil malik kudus sabar salam mu'min muhaimin aziz jabbar. Tak habis nak suap ni, tunggu dia habis asma sunnah tu. Kalau orang tambah kan. Bila nak berhenti? Nak bertanya apa? Baik, salam bila itala, you know, how what? Like assalamualaikum ta'ala, you know, they add. Actually that's datang dalam hadis Nabi SAW. Macam yang dia kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu itu assalamualaikum dan rahmat. Waktu itu yang datang apa? Dan datang satu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ada dalam satu hadis Nabi SAW, orang tu kata bagi salam assalamualaikum je, Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tu seorang tu second one datang, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tambah. Masalah ta'ala tadi tak menjadi masalah kat situ. Lafaz ta'ala dan lafaz berkenaan tidak menjadi masalah. Maksudnya kita sebut Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Nabi tak sebut Allah Azza wa Jalla. Tapi Azza wa Jalla tadi apa, pujian pada ta'ala dan bentuk berkenaan tak menjadi masalah. Tapi yang kita nak fahamkan sekarang ni benda lain. Alhamdulillah kan, kita tambah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan macam tu cara dia. Kita nak tengok tadi Ibnu Umar. Dia punya perangai kan, dia suka pergi tempat-tempat yang Nabi berdiri kat sini, dia berdiri. Nabi duduk kat sini, dia duduk. Oh nak kata, kenapa duduk sini? Nabi duduk sini. Dia sayang Rasulullah macam tu sekali. Tetapi dia tak bagi orang tambah. Mereka kalau nak kata dia diam kan je lah. Kan bagus. Salam kata Rasulullah. Di samping selawat apa puji Allah Taala, salam kata Rasulullah. Bagus. Tapi bila dia nak tambah kan, Ibn Umar sekat. Pasal dia tahu kalau dia kata benda ni dibuka, maka dia akan apa tau? Flooding. Tak akan berhenti. Semua orang akan tambah. Apa salahnya? Apa salahnya? Kalau baik apa salahnya? Habis. Jadi dengan sebab itu kita kata, jadi perbuatan Nabi yang Nabi tak galakkan, tapi kebetulan Nabi semayang kat sini, kebetulan Nabi duduk kat sini, kebetulan benda-benda tadi tidak menjadi apa, sebab ulama kata ikut macam perbuatan Ibn Umar. Dan ada juga yang pendapat kedua kata tak, ia tak diikut, tak disyariatkan mencontohi Nabi dalam perkara ini. Dan ini adalah pendapat keseluruhan para sahabat. Itu yang para sahabat keseluruhan tak buat macam tu. Kau tak beratur pula kan. Ibn Umar berdiri, betul belakang dia ada seorang lagi. Daripada duduk, dia bangun, yang duduk. Lepas tu dia bangun, yang nyanyi, dia duduk. Kan akan beratur kalau semua nak buat benda yang sama. So jumhur para sahabat tak buat benda tu. Tak buat benda-benda yang Nabi buat, kebetulan dia duduk kat situ, kebetulan dia solat kat situ, tidak diikut oleh keseluruhan para sahabat. Ya, Ibn Umar seorang buat, tapi yang pendapat dia pecah pada dua. Faham eh?
Jadi nampak tabi'in ini oleh Nabi apa seperti kebiasaan adat, pakai jubah, serban, okey, panjangkan rambut. Kan rambut panjangkan rambut Nabi, dia membotakkan kepala bukan sunnah. Ia cuma digalakkan dan disuruh ketika mana orang tu bertahlul sahaja. So kalau dia kata cikgu sekolah agama dia kata botak sunnah Nabi, tu bohong. Kan dia benar tak, dia letih tengok budak tu punya kepala. Dia bila duduk asrama kan ada kutu dan sebagainya, dia botakkan. Cakaplah kerana itu. Jangan cakap kerana ini sunnah Nabi. Pasal sunnah Nabi hanya berlaku dalam masalah botak kepala sebagainya. Kan ketika mana dalam masalah apa, dalam umrah ataupun apa tahallul daripada umrah atau haji. Kalau waktu time biasa Nabi rambut panjang, rambut Nabi sampai cuping telinga ni, atas ni sampai sini. Kadang-kadang sampai sini, kadang-kadang sampai bahu. Tiga lah. Lepas bahu tak ada. Paling jauh sampai bahu. So Nabi SAW panjang rambut, tapi tak digalakkan kita panjang rambut. Jangan macam oh, panjanglah rambut kerana tak. Kening Nabi macam mana? Kan kulit Nabi putih apa? Putih kemerahan. Benda tadi tak digalakkan kita ikut. Ni kan beli apa Fair & Lovely, letak satu besen, lepas tu kemudian guling-guling dan tu. Lepas tu kenapa putih? Maka putih lah kau. Ha, Nabi berkulit putih kemerahan-merahan. Ya ni lah dia kata. Ha, itu tak payah tiru. Eh, benda tabi'i dan sebagainya. Hidup macam mana? Makan kambing. Kan Nabi suka makan peha kambing. Nabi suka kunyah, gigit macam ni kan. Nabi suka gigit tu, peha dia. Tapi masalah dia jangan buat macam kita kata sunnah. Nabi tak suruh buat macam tu. Dan bahkan Nabi tak kata makan kambing tu sunnah. Kalau buat macam tu, habis pakcik-pakcik yang dah tinggi semua tertonggir kan. Kita bersemua-semua kambing, oh pakcik tak nak makan, ikut sunnah. Makan-makan, masuk ICU. Kan? Tak boleh lah, benda tu tadi Nabi tak galakkan pun. Nak makan apa makan? Aslong yang binatang tu. Ayam pun tak apa, lain pun tak apa. Yang penting tadi kita kata benda tadi halal. So Nabi tak ada spesifikkan benda penggalakan di situ, faham tak? So kita tak boleh kata apa, benda ni mesti buat. So jadi benda tabi'i perawatan Nabi SAW yang tak datang dalil untuk sokong dan sebagainya, jumhur para ulama menyatakan tak perlu. Untuk kita kata, bahkan tak ni apa yang dia lebih harus tapi bukannya syariat. Harus tapi bukan syariat. Pakai jubah pakailah, tapi jangan kata pakai jubah dapat pahala baik lebih. Ha, ni pasal ada orang dia duduk kat masjid kadang, dia kata pakai jubah ni pahala solat, pakai jubah lebih banyak daripada solat tak pakai jubah. Ha, itu masalah. Tak ada. Ya, pakai serban ada pahala lebih, tak ada. Okey. Perbuatan macam tu. Ni tabi'i dia kata. Kedua, perbuatan yang diketahui bahawa ia adalah keistimewaan Nabi SAW. Benda-benda daripada keistimewaan Nabi SAW. Okey. Yang apa dah terdapat apa yang apa di sebahagiannya dibolehkan, ada yang diwajibkan, ada yang diharamkan. Okey. Jadi yang dibolehkan contoh untuk Nabi SAW yang Allah Taala bolehkan untuk Nabi. Seorang salam seperti beristeri lebih daripada empat. Lebih daripada empat. Okey. Bahkan apa menikahi wanita menyerahkan diri kepada Nabi. Nabi boleh nikah dengan wanita berkenaan. Macam dia akan sebut dalam surah Al-Ahzab. Allah nyatakan, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna ahlalna naka azwajaka lati ataita ujurahun. Kami halalkan untuk kau isteri kau, kau beri kepada mereka mahar mereka. Okey. Mana itu yang first lah, itu sama macam orang lain biasa. Aku betul-betul kata wa banati ammika, dan anak-anak perempuan bapa saudara kau. Wa banati ammatika, anak-anak perempuan pada mak saudara kau boleh bapa. Wa banati khalidika, bantu khalatika. Dan anak-anak apa, anak pak saudara kau belah mak, anak mak saudara kau belah mak, anak perempuan. Mana sepupu dia lah. Yang idea daripada belah bapa atau belah mak dia. Lepas tu, apa, dia kata Allati hajar nama yang mereka ni berhijrah bersama engkau. Kau nak kahwin terus ambil je jadi isteri kau, tak ada masalah. Mana ini banyak ni, kau ikut jumlah tu. Mana wanita yang naik bagi mahar, anak papa saudara, anak mak saudara dia semua sekali, dia boleh kahwin. Wa mra'atan mu'minatan, dan wanita yang beriman, in wahabas nafsaha lin nabi, jika mereka hadiahkan diri mereka kepada Nabi, serah kepada Nabi urusan dia. In arada nabi ayin stakiha, kalau si Nabi tu nak kahwin dengan wanita berkenaan, boleh. Khalisatan laka min duni mu'minin, khas untuk kau, tak boleh untuk orang beriman lain. Ini khas untuk Nabi saja. So maksud dia kalau ikutkan limitation sebenarnya bukan 9, lebih daripada itu Nabi boleh kahwin. Tetapi Nabi yang kita kata yang pernah kumpulkan paling ramai sekaligus serentak 9 orang. Ya, kalau ikut Al-Quran tadi, siapa sahaja yang terlibat dan tajuk tadi yang Nabi bagi mahar, anak pak saudara dia, mak saudara dia yang hijrah bersama dia, wanita yang sedekah apa serahkan diri pada dia, semua wanita berkenaan Nabi boleh kahwin. Halal. Tapi Nabi tak pernah yalah kumpul semua sekali serentak banyak-banyak itu, kecuali 9 saja. Tapi kita kata itu khas Nabi. Ini kita yang Allah Taala beri pada Nabi. Salam dibolehkan. Okey. Okey, macam itu, macam yang diwajib atas Nabi macam tahajud malam. Okay, qiyamul lail macam yang dikatakan apa dalam hadis yang datang, Nabi wajib benda berkenaan. Ataupun ada benda-benda yang Nabi SAW haram dia apa haramkan atas baginda SAW, seperti makan benda-benda yang berbau busuk.
macam bawang putih, bawang merah sebagainya. So benda-benda tersebut kita kata khas untuk Nabi. Nabi tak kata para sahabat jangan makan bawang putih, bawang merah sebagainya. Nabi biarkan para sahabat makan. Nabi tak kata tak boleh, tapi Nabi elakkan. Nabi tak benarkan benda berkenaan. Bahkan Nabi kata siapa yang makan benda berkenaan jangan datang masjid. Jangan masuk masjid. Yang solat bersama jangan masuk, datang masjid. Tapi janganlah buat alasan pula tak nak pergi masjid makan bawang. Nah, tak senonoh lah pula. Maksud dia benda tadi kita kata antara keistimewaan Nabi SAW, Nabi sendiri tak makan. Ini benda-benda berkaitan keistimewaan tadi kita kata tidak diteladani bagi Nabi SAW perkara ini. Bahkan kita kata benda tersebut kita kata apa, kita tidak orang kata apa, bolehkan untuk diri kita ni ikut benda tersebut. Tadi kata macam nak tiru Nabi dalam perkara tak ni. Bahkan ada benda yang Nabi sendiri tentukan untuk sahabat tertentu. Contoh macam kes berkenaan salah seorang apa sahabat nama dia Khuzaimah. Nabi jadikan saksi dia, penyaksian dia menyamai dua orang. Dia, Nabi cakap, dia. Lalu kemudian dalam kisah Abu Bardat, Abu Bardata, dia sembelih binatang yang tak cukup umur untuk korban. Nabi kata boleh untuk engkau, tak boleh untuk siapa selepas engkau. Itu Nabi lafazkan macam tu. So tak ada siapa boleh tiru yang bab berkenaan. So jadi benda macam ni khusus untuk Nabi SAW. Faham eh? Jadi pertama yang kita kata benda tabi'i, kedua benda khas untuk Nabi. Ketiga, ini bahagian yang kita punya apa kepentingan kita, iaitu perbuatan-perbuatan ibadah. Amalan-amalan ibadah. Dan ini bukan tabi'i, bukan keistimewaan. Bahkan yang bentuk syariat sebenarnya. Syariat kita terbentuk daripada ini. Bukan daripada, dia bukan benda tabi'i yang Nabi SAW pakai jubah, pakai apa sebagainya. Bukan. Makan apa, bukan. Ya, macam tu juga, dia bukan juga benda istimewa untuk Nabi. Tapi ini khas datang untuk menjadi ikutan kepada kita. Okey. Itu yang Allah dah sebut dalam surah Al-Ahzab 21, Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Demi sungguhnya pada diri Rasulullah itu ada untuk kamu apa? Untuk kamu pada Rasulullah punya badan tu uswatun hasanah, contoh yang baik. Apa contoh yang baik? Akidah, ibadah, akhlak. Dan kita skopkan kecil sikit macam hadis Nabi kata pada sahabat tadi, alaisalakum fiya uswah. Tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Maksudnya mendekat diri kepada Ta'ala contohnya hanya dengan cara Nabi tunjukkan. Ini kita kata benda yang kita kata sering apa dilanggar oleh orang ramai sebenarnya. Dari zaman kita. Kerana banyak ya, cerita di macam syaitan was-waskan benda marjuh ke atas rojah, benda yang tak patut buat dia sibuk buat. Dan sampaikan macam cinta Nabi SAW. Sepatutnya kita cinta Nabi macam para sahabat tunjukkan. Para sahabat Nabi SAW dan actually zaman kita sekarang ni ada orang bagi alasan, dia kata benda-benda yang kita buat apa qasidah-qasidah ni ustaz, dia sebenarnya benda-benda ni untuk tunjukkan kita cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah dia kata. Kan? Alasan sebab apa? Sebab Rasulullah para sahabat tak buat, betul? Tak buat benda ni. Tapi para sahabat Nabi SAW nampak Nabi. Nampak Nabi SAW. Ha? Sebab zaman tu. Ya, tahu. Itu saya debate dengan orang macam tu. Saya kata dengan dia, ya, saya kata betul. Tapi dia kata yang kita tak nampak, maka kita kena buat lebih sikit. Nampak? Jadi tu saya marah dia. Saya kata apa? Saya kata bukan setakat kita. Ya, para sahabat Nabi SAW nampak. Tapi tabi'in macam mana? Tabi'in macam Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, kan? Yahya bin Ma'in, Sufyan bin Uyainah, nama-nama orang besar dalam kalangan tabi'in dan ulama-ulama empat mazhab, Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Ahmad, Laits bin Sa'ad dan sebagainya. Ulama-ulama hadis lepas tu seperti Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud, ulama lepas tu lagi. Semua mereka ni adalah orang yang tak jumpa Nabi. Tapi bangsa mereka tak menggelupur buat benda berkenaan. Nampak tak? Diorang pun tak jumpa Nabi SAW. Kenapa Imam Syafi'i tak buat? Kalau alasan kata cinta Rasulullah, apa mereka buat? Mereka berjaga malam, berkerana jauh. Apa? Mempelajari dan juga menyampaikan agama Allah. Itu yang dibuat. Ini kita kadang menghabiskan masa dengan benda yang tak tahu kenapa. Tapi kenapa? Kalau baik apa salahnya? Kita kena lebih lagi, improvise lagi. Itu yang kita ingat dulu Ustaz Ridwan Al-Jenderal. Dia cerita berkenaan guru dia dekat Madinah tu, ajar berkenaan beza kita dengan apa? Cinta kita kepada Rasulullah dengan cinta para sahabat kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah dan para sahabat kepada Rasulullah ni, kalau nak bandingkan, dia kata boleh berbandingan. Dia bandingkan macam ni. Dia kata, bayangkan Rasulullah SAW berdiri dekat bawah bukit. Bawah bukit antarabangsa tau kan? Dia mencanak tertinggi kan? Yang ada tu ada kes orang tu, dia break tak makan, dia rempuh ke seberang jalan, langgar orang, mati, empat orang kan? Yang sekarang tengah dibicarakan, dia tak mengaku salah lah. Anyway, maksud dia menjunam. Dia kata bayangkan kalau anda kata daripada atas bukit tu, atas bukit kan masa lepaskan tayar. Tayar lori ke tayar kayu ke kan. Lepaskan. Turun. Atau kereta tak ada brek. Contohnya. Okey.
Kumpulan manusia yang duduk tepi ni ada dua kumpulan. Satu kumpulan ni apa? Yang menjerit, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, lari, Ya Rasulullah, lari." Dia kan suruh lari. Kumpulan pertama. Kumpulan kedua adalah orang yang dia tak menjerit, tapi apa? Dia tahan badan dia. Dia beratur tahan badan dia sampai kan apa tau, kalau benda tu hancur lenyek dia pun, supaya tak sampai pada batang tubuh Rasulullah SAW. Dia kata apa? Ha, dan kita lah orang yang dia kata apa? Yang suka menjerit-jerit, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah," tapi kerja tak buat. Dan para sahabat Nabi SAW tak ada sibuk menyanyi-nyanyi, tapi mereka sibuk apa? Menyampaikan Allah Ta'ala. Ya, itu yang buat para ulama yang belajar hadis Nabi, tafsir dan sebagainya. Semua kerja mereka ada apa? Menyampaikan agama ini. Itu yang bentuk sebenar. Kita cinta Rasulullah, tapi cara para sahabat, bukan cara yang kita bayangkan. Kita bayangkan tadi kan, golek tadi, yang duduk tahan badan, yang habiskan masa dia untuk apa? Untuk mentelaah, untuk mempelajari, untuk menyampaikan, untuk belajar. Adalah orang-orang yang tadi kita sebut nama tadi, tabi'in, tabi' tabi'in, ulama hadis, ulama fiqh, ulama tafsir dan sebagainya. Mereka sibuk masa mereka dengan mempelajari Islam. Kerana apa? Kerana sayang Rasulullah SAW. Itu cara mereka zahirkan. Tapi zaman kita ada shortcut. Shortcut dia apa? Ha, qasidah. Shortcut dia apa? Ha, buatlah apa yang kita buat. Seronok, ya hana-hana dan sebagainya. Kan, seronok, happy. Pasal simple, boleh gendang-gendang dan happy. Lepas tu makan, melantak. Kan seriously. Kan apa yang jadi pada Islam? Tu kita kata, was-was syaitan telah berjaya. Benda nampak baik, nampak bagus, tapi ia sebenarnya adalah apa? Was-was daripada syaitan. Yang mana mengganggu kita, mengalihkan kita daripada benda sepatutnya kepada yang tak sepatutnya. Kadang dia kata orang ramai ini dikatakan jahil. Ajar! Mereka tak tahu hadis Nabi, itu sebab kita buat benda program ni. Tak, kenapa buat program tu? Ajarlah hadis Nabi. Bukalah kita hadis Nabi. Ajarkan tiap-tiap hari. Sampai mereka tahu apa yang Nabi kehendaki daripada kita. Kalau mereka tak tahu, firman Allah, ajarkan mereka tafsir. Bukan duk sembang apa tu, ya hana-hana. Apa benda? Kenapa? Apa jadi pada masyarakat kita? Masa itu dari kita kata, cinta Rasulullah. Macam mana tunjukkan? Mana kata, kita kena buat lebih. Apa yang lebih kita kena buat? Itu yang kita kata, apa yang tak sepatut berlaku telah berlaku. Dan itu kita kata, kenapa? Sabda Nabi SAW yang kita sebut, pada Nabi katakan, alaihissalakum fiyya uswah itu, itu adalah benda yang sedang dilupakan sekarang. Yang mana kita kata manusia tak ambil, ignore. Dia tutup mata, buat saja. Dan kerana apa? Kerana sedangkan Nabi dah bagi tahu, aku ni adalah tauladan kamu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran Surah Ahzab, Allah Ta'ala kata, Nabi adalah tauladan kita. So kalau tauladan kita dalam masalah akidah, ibadah dan akhlak, kita cari daripada tempat yang lain, dan kita akan sesat. Itu confirm. Pasti kita sesat. Sebab takkan Allah Ta'ala beri kepada kita Muhammad SAW mengikut untuk ditaati. Mana kita kena taat pada Rasulullah SAW. Dan pada taat tadi pada apa? Pada benda tadi. Bab berkenaan rambut panjang tak payah ikut. Rambut Nabi apa ikan mayang kan? Kita rambut lurus kan? Atau rambut kita cacak, pergi masuk, pergi perm apa? Pergi kena selur tu suruh dipermkan sikit. Tak payah kan? Tak payah buat benda berkenaan. Benda tersebut tak disuruh. Yang disuruh adalah apa? Apa berkaitan dengan apa? Ibadah, akidah dan juga akhlak. Maka apa yang Nabi percaya, kita kena percaya dengan akidah. Nabi faham benda ni macam tu, kita faham macam tu. Masalah apa ibadah, cara dekat diri kepada Allah Ta'ala yang Nabi ajarkan, itulah cara dia. Tak ada cara yang lain. Kalau kita tak ada kata ada cara lain, maka kita seolah mengatakan apa? Nabi Muhammad betul sampai kita Allah Ta'ala. Tapi orang ni pun boleh juga. Menduakan Allah Ta'ala tak boleh, menduakan Rasulullah juga tak boleh. Dan sumber kita Islam kita adalah Rasulullah. Datang orang tu kata ini pun ya juga, dan habis. Maksud dia apa? Muhammad Rasulullah tu dah pecah dah. Tu kena faham betul eh. Pasal kita macam bila kita kata, bila orang tu kata bila kita sebut berkenaan syahadah, bila orang kata kita apa salahnya ustaz benda sekian benda baik. Syahadah kita ada dua. Satu syahadah berkenaan la ilaha illallah. Bila kita kata la ilaha illallah, as long as kita tak sembah selain Allah, tak takut selain Allah Ta'ala, tak harap selain Allah Ta'ala, tak bergantung pada selain Allah Ta'ala, kita dah tegakkan la ilaha illallah pada diri kita. Tapi Muhammad Rasulullah ditegakkan macam mana? Ditegakkan dengan apa? Itu kena tanya. Apa dengan cara, apakah kita tunjukkan Muhammad Rasulullah? Cara dia adalah dengan cara kita patuh segala arahan Nabi baginda. Tiru atau ikut baginda pada segala apa Nabi tunjukkan. Macam cara mendekat diri Allah Ta'ala, itu cara dia, maka ikut cara berkenaan. Solat, puasa, zakat, haji, amalan-amalan sunat yang lain Nabi tunjukkan, itulah jalan kita kepada Allah Ta'ala. Dan akhirnya ibadah, akhlak. Akhlak baginda Islam. Mana dia tunjukkan adab. Adab dalam Islam kita contoh macam makan, kena licinkan pinggan. Tapi makan hotel tak boleh, nanti orang kata kita kebulu. Terpulang. Dan kita kata dalam soal salam tunjukkan, itu adalah akhlak yang terbaik. Tidak ada lebih baik daripada akhlak baginda Nabi tunjukkan. Sebelum baginda tunjukkan ini cara dia, dan itulah cara itu betul. Bukan cara lain. Contoh macam Nabi tunjukkan berkenaan akhlak, Nabi kata jangan bangun ketika baginda datang. So tak payah bangun lah.
Dia bangun. Kita membesarkan seorang cara bangun. Tapi orang kata, tapi ustaz, kena bangun ni, PM datang. Itu pula lah. Kan? Pasal benda tadi kita kata, sepatutnya manusia tu meniru baginda dalam masalah adab. Adab dan akhlak, bukan kepada orang lain. Bukan cara apa, protokol apa, Inggeris atau Yahudi dan sebagainya untuk kita ikut sebagai amalan hidup kita. Tak boleh. Kan? Apa yang akhlak tak benar, tak benarkan. Mana Nabi tunjukkan bukan akhlak Islam, maka tinggalkan terus. Yang kita ikut dan tiru. Budaya-budaya seperti apa, sambut birthday dan sebagainya kan. Kan, kadang-kadang orang tu je lah, saya kata pelik bila sambut birthday, seronok sangat sambut birthday. Ha, kita sayang orang tu, kita sambut birthday dia. Saya kata dengan orang apa yang cakap kata nak sambut birthday, saya kata sinilah. Kau dapat anak. Anak kita seorang. Dia tak pernah hormat kita. Bahkan kita suruh lipat kemas katil, tak kemas katil. Kita suruh dia pergi kedai, tak ada kedai. Tolong basuh pinggan, tak basuh pinggan. Tapi tiap-tiap hari dia nyanyi depan bilik kita. Bangun pagi tengok buka kat pintu, dia nyanyi, oh ibu, kan, kau disiram bayu pagi. Dia nyanyi lagu. Dia nyanyi lagu depan bilik kita. Lepas tu besok dia kan, dia nyanyi lagi. Berarti setahun sekali bagi kek. Nak tak anak macam tu? Happy kan dapat anak macam tu? Berarti bagi kek, cakap apa haram tak ikut. Tapi apa? Birthday dia ni, lepas tu hantar syair dan sebagainya. Puji, mak ku laku sayang dan sebagainya. Lepas tu apa kita suruh langsung tak buat. Apa kita atur dia, langsung tak ikut. Mana boleh? Semua orang tak redha anak macam tu. Kalau kita tak redha anak macam tu, macam kita boleh redha untuk Rasulullah pengikut macam tu? Apa Nabi arahkan tak belajar. Apa Nabi arahkan tak buat. Tapi apa? Nak nyanyi. Memang ada orang kata, ustaz, tapi lah para sahabat juga menyanyi kita Rasulullah datang ke Madinah. Saya kata, kalau hadis itu sahih. Kalau hadis itu sahih, tak sahih. Ustaz-ustaz ni ramai yang menyanyi ni. Itulah saya kata. Kalau hadis itu sahih. Hadis mengenai syair, muzik dan lagu tu sahih. Pasal macam ni, okay. Dia saya terangkan. Okay, kalau hadis itu sahih tentang nak apa tolak al-badru alaina tu, kalau hadis itu sahih, para sahabat buat sekali tu je. Bukan tiap-tiap hari tunggu depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi. Faham tak? Dia bukan tiap-tiap hari tunggu depan pintu Rasulullah. Mana dia kalau sahih sekali tu je. Ketika Nabi sampai saja, bukan tiap-tiap hari dia tunggu depan pintu, dia gendang tunggu Rasulullah SAW. Tak ada benda tu berlaku. Dan kadang-kadang macam kena macam apa tuan juga tanya soalan berkenaan dengan apa ustaz ni kata boleh. Dia macam ni, jumhur para ulama kata tak benarkan alat muzik. Tetapi sesiapa yang berpendapat dengan pendapat Ibn Hazm Az-Zahiri yang dia actually dia mendhaifkan hadis yang datang dalam apa Bukhari eh. Bila Bukhari kata qala Hisham bin Ammar berkenaan dengan tajuk hadis berkenaan dengan apa alat muzik ni, Hisham bin Ammar memang guru Imam Bukhari. Tapi cuma ketika tu Imam Bukhari tak kata hadathani atau akhbarani atau hadathana akhbarana. Dia tak kata direct telah mencerita kepadaku. Dia kata telah berkata. Ini konsen telah berkata ni boleh jadi kepada kalian dengar direct, boleh jadi kepada kalian dengar daripada orang yang lain. Dengar, siapa tu berkata. Tak tahu lagi direct ke tidak. Dengan sebab itu dia kata hadis tergantung. Dan lebih apa bila kajian dibuat tentang hadis tersebut dan Imam Ibn Hajar Asqalani dia dekatkan kita takliq ut ta'liq. Mana-mana hadis yang Imam Bukhari kata qala saja tak sebut sanad, dia try cantumkan balik. Dan tentang hadis yang berkenaan dengan alat muzik tu, dia sebutkan 9 jalan periwayatan. Okey, kemudian Dr. Sokordawi dia kata dia ulas, dia kata semua lintas Hisham bin Ammar, maka semua tak lepas dia kata. Tapi last sekali bila Syekh Albani dia karang tentang tajuk berkenaan, dia kata ada dua lagi jalan. Selain jalan yang Hisham bin Ammar, ada jalan lain yang menunjukkan bahawa benda berkenaan. Dia keseluruhannya benda tu bukan amalan para sahabat dan sebagainya lah. Tapi dia kata nakkan rukhsah. Sebab tu kan kita was-was dia syaitan, benda tak patut buat kita, tak apa, kecil je sikit-sikit. Kan? Sampai bila kan? Sampai bila kita akan tenggelam dalam perkara tersebut. Faham eh? Jadi jelas, benda tu hadis Nabi tadi, kita kata itu adalah panduan asal kepada kita. Dalam beramal, dalam kita mendekat diri Allah Ta'ala, tidak patut kita cari jalan lain selain jalan Muhammad SAW. Kerana dia kata ada orang ajak kita pada jalan berkenaan, maka kita sepatutnya kata pada orang berkenaan, Nabi sabda, alaihissalakum fiyya uswah. Tidak dekat untuk kamu, pada diriku sebarang tauladan. Jelas? Baik, ada soalan? Okay. Boleh huraikan hadis tentang jual beli di masjid, barangan jual beli masjid. Jadi masjid-masjid sekarang banyak jual beli. Dia masalah jual beli dalam masjid ni, hadis yang datang dipercanggahkan. Dan sebab itu kita kata masalah bila dia macam inilah. Macam kes pernah dengar hadis berkenaan pakai cincin jari mana? Dan dia actually hadis tu datang dalam Sahih Muslim, datang dalam Tirmizi. Tapi hadis tu datang dalam yang Tirmizi disebut directly, dia kata apa? Jari ini dan ini. Mana sebut jari apa? Jari telunjuk dan jari hantu.
Yang Ali kata, Nabi kata jangan aku pakai jari ni. Dalam sahih Muslim, lafaz dia datang, jangan jari hantu, usta, dan apa berikutnya. Kalau saya kata apa berikutnya, tuan-tuan bayang mana tu? Jadi mana kan? Okay. Jadi kerana lafaz macam tu tu Haji. Kadang-kadang timbul tajuk perhuraian yang tadi tu, kita kata tak disepakati. Tak disepakati. Pasal Nabi pernah sekali ada sahabat-sahabat jumpa dia. Kan lelaki yang apa, Nabi suruh dia cari kayu api, ingat? Yang dia kan, dia tanya Rasulullah, dia nak makan sebagainya. Dia kata balik rumah, ambil barang kau. Kemudian bila dia balik rumah, dia datang balik kan, ada periuk dan sebagainya. Nabi, siapa nak beli barang ni? Ha, tak, siapa nak beli barang ni? Ha, bila sebut siapa nak beli barang ni tu, orang kata sekian, Nabi lelong barang tu. Dalam masjid. Ha, itu tajuk tu dipercanggahkan sikit. Atau kita kata, kalau kita kata macam contoh macam akad dan sebagainya. Akad, dia cari barang dan hilang, confirm. Hadis sahih. Cari barang hilang dalam masjid tak dibenarkan. Ada doa ni kan? Ada doa. Ha, Nabi doakan. Nabi kata apa, Tuhan Allah tak kembalikan kepada engkau apa barang hilang kau. Okay, jadi tapi ya, barang kau hilang tu Allah tak kembalikan. Itu ada Nabi SAW sabda dalam hadis sahih. Tentang masalah jual beli ni dipercanggah sebab apa? Dia akad. Akad dia lah akad. Dan akad. Maksud dia kalau akad nikah boleh. Dan sebagainya. Akad tu jadi percanggahan timbul. Itu je. Tapi kita kata menjadikan masjid sebagai tempat berkenaan. Belajar tidak apa tidak sibuk jual barang je. Masalah jugalah. Kan, dari segi masalah tarjih tadi, beberapa ulama tarjih kan tak boleh lah. Ditarjih oleh para ulama tak boleh. Tapi dari segi masalah percanggahan, ia timbul. Okay, soalan lain? Ya, Kak? Macam mana nak membezakan bisikan tu datang dari syaitan ataupun dari hati melalui? Baik. Macam mana nak bezakan? Ini ada masalah besar. Sebab? Sebab dia, bila Nabi kata apa dalam hadis yang sahih, Nabi kata, mauludin yuladu illa waqad quyida mahu qarinuhu minal jin. Tidak ada anak dilahirkan melainkan telah diikatkan bersama dia teman rapat daripada kalangan jin. Teman rapat di kalangan jin. Dan bahkan teman rapat kita yang kalangan jin ni tadi bukan syaitan yang ganggu kita solat, dia lain. Hidupkan syaitan yang sama yang ganggu solat dan sebagainya. Sebab Nabi SAW nyatakan dalam hadis berkenaan, Nabi kata, dan bahkan Nabi pernah tegur Aisyah kan, kisah Nabi SAW keluar pergi doakan untuk orang dibakir, Aisyah ikut tengah malam. Dan dengar hadis tu? Jadi satu hadis lah, hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW satu malam tu restless, tak nak tidur. Aisyah tengok Nabi macam tak tidur. Dia tunggu, dia buat tidur, Nabi pun keluar rumah. Nabi keluar rumah, Aisyah ikut dari belakang. Lepas tu Nabi pergi kan daripada rumah Nabi, Nabi pergi ke kubur Baqi'. Sampai di kubur Baqi', Nabi doakan untuk orang di kubur Baqi'. Aisyah tak dengar sangat apa Nabi cakap. Tapi lepas doa, Nabi pun patah balik. So Nabi patah, Aisyah pun larilah. Kan, bila Nabi laju, dia pun laju. Sampai rumah dia mengah. Bila masuk rumah, Nabi kata dengan dia, kenapa engkau mengah? Dia kata, mimpi, terkejut. Terkejut mimpi. Lepas tu Nabi kata dengan dia, either kau beritahu ataupun Allah Ta'ala beritahu aku. Lepas tu, dia pun cakap, dia kata, aku ikut engkau tadi. Engkau lah benda hitam tengah tenggelap tadi. Dia kata, ha. Lepas tu Nabi kata, kenapa? Dia kata aku bimbang engkau pergi ke rumah isteri lain. Okey. Lepas tu Nabi tolak dada dia. Nabi tolak dada dia. Dengan Nabi kata, atatki syaitanuki, dah datangkah kepada kau syaitan kau? Nah, syaitan yang bisik kepada dia kan, laki kau ni, actually Nabi, seriously kan, Rasulullah. Tapi yang kata dengan dia, entah dia pergi bini lain punya rumah. Itulah. Maksudnya dia tak, sepatutnya tak ada doubt. There's no ruang untuk doubt dengan Nabi. Jadi suara tadi, suara yang dikatakan, Nabi kata kepada Aisyah, adakah telah datang kepada kau syaitan kau? Lafaz berkenaan menunjukkan memang korin kita ada. Dan para sahabat dalam hadis yang pertama tadi, para sahabat kata Rasulullah, engkau pun ada ke korin, teman rapat tadi? Nabi kata, aku pun ada. Illa melainkan annallahu anani alaih, Allah Taala bantu aku mengatasi dia, fa aslama, lalu dia masuk Islam, falam ya'murni illa bi khair, maka tak suruh aku melainkan kebaikan saja. Mana qori Nabi masuk Islam dan suruh Nabi kebaikan saja. Adapun qori kita semua dia tak masuk Islam. Dan waktu paling bagus nak tengok qori tak ada bulan Ramadan. Yang bila dia disebut berkenaan dengan syaitan-syaitan diikat. Saya dengar ada ustaz ni kata, mana ada syaitan diikat pasal ada orang buat jahat juga. Dengar di sini. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata bila malam pertama bulan Ramadan, apa akan dibuka pintu syurga, semua takkan tutup satu pintu pun, ditutup pintu neraka, takkan dibuka satu pintu pun, dan akan diikat syaitan-syaitan dan jin-jin penderhaka, jin-jin yang besar-besar. Lalu bila disebut dalam hadis Nabi macam tu, memang diikat. Sebab itu sebab kita perasan bulan Ramadan, perasan tak orang mudah buat baik? Ya. Kan mudah aje nak bila orang dengar azan, nak pergilah. Kalau sekarang kan, dengar azan, Hindustan ni tak habis lagi ni. Kan? Dengar, nak habis waktu dah ni. Terjeling jam. Ini nak asar dah ni. Tapi, cerita Korea tak habis lagi ni. Dia macam tu. Tapi bulan Ramadan dia hilang.
Sebab bulan Ramadan, memang kita kata ada orang yang jahat lagi. Tapi apa tahu? Yang jahat tu dia memang jahatlah. Yang Korin tadi tak ada. Dia hilang, maka kita nampak keseluruhan umat Islam, perasan tak? Keseluruhan manusia ni happy buat baik. Kan? Bila terlepas solat tahajud kan, solat qiyam, bangun-bangun pukul 10. Ush. Tak solat lagi ni. Nah, solatlah. Rajin. Sekarang cuba tu. Sekarang bulan ni. Bulan bukan bulan Ramadan ni. Kan? Kan kita hantar atas janji untuk dapat bangun apa, pahala bangun sepanjang malam. Ada. Barang siapa solat isyak berjemaah, maka diberikan pahala bangun separuh malam. Solat isyak berjemaah, subuh berjemaah, sepanjang malam dia dikira berjaga. Berapa ramai yang kejar? Tak ramai kan? Janji Nabi sama je. Ramadan Nabi janjikan untuk keampunan dosa. Tapi diorang tak kejar. Sebab apa tahu? Korin dia, bulan Ramadan tak ada. Lepas Ramadan, Korin datang balik, tengok, dia malas balik. Itu yang paling mudah. Jadi secara tak langsung macam ni, Kak. Kalau kita kata nak tahu mana satu, kita ada, tak ada assurance. Tidak ada jaminan. Bahkan kita kata bahkan lebih dahsyat kalau kita orang tu dia berzikir banyak-banyak, dia rasakan bahawa apa? Hati dia telah bersih dan dia rasakan semua bisikan Allah Taala lagi masalah. Itu lagi menunjukkan bahawa dia sedang dikuasai oleh Korin dia atau oleh suara bisikan tadi. Dia yang paling cara paling mudah adalah untuk dia clarify benda berkenaan. Dia tengok apakah suara tadi banding dengan apa yang syariat ajarkan. Contoh, bila Nabi sabda dalam hadis Nabi kata la yahillu limri'in muslim, tidak halal untuk seorang individu muslim an yahjura akhahu fawqa thalath, untuk memulakan saudara dia lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari. Kemudian dan Nabi kata orang yang paling mulia di antara mereka adalah orang yang mula-mula bagi salam. Tapi agak wasan tak bila kita balas dengan orang kan? Kita akan cuba nak kata kita betul. Hadis Nabi dah dirasakan kata tak boleh lebih 3 hari. Tapi kita kata apa? Tapi dialah yang itu semua bukan naluri yang baik. Bahkan macam tadi kita kata macam kita kata priority kan. Benda yang ini patut kita buat. Kita jahil kena belajar. Tapi kita sibuk dengan benda. Contoh macam belajar tarannum sedang dengan belajar tafsir. Belajar tafsir lah. Tarannum tadi kan baca sedap tapi tak faham makna tak guna. Maka kena dahulukan priority. Tapi mungkin suara tu kata tapi kalau bacaan tak macam qari'ah nanti salah nanti dia kan biasa dengar. Ayat kata kalau baca salah nanti berdosa dan sebagainya. Sedangkan orang yang baca salah merangkak-rangkak tu dua pahala dapat. Dalam hadis Nabi kata. Merangkak-rangkak, baca merangkak-rangkak, dua pahala dapat. Tak ada sia-sia. Siapa baca lancar, dia baca bersama para malaikat. Malaikat temankan dia baca. Siapa baca merangkak-rangkak, kan payah, susah dan sebagainya, maka it's okay. Tak ada orang salah, jangan bimbang. Try belajar lagi. Tak mampu pun tak apa, tak ada orang salah. Pasal ada apa kita kata benda berkenaan, kita dapat pahala. Ganjaran dia ada. Bukan kosong. Ini siapa ada kata, baca Quran salah berdosa. La ilaha illallah. Kalau dia sangat merangkak-rangkak, merangkaklah. Itu yang kadar dia mampu. Kan atas dasar kehidupan dia yang Allah Taala jadikan. Dapat bapa yang tak nak hantar nak belajar mengaji. Macam mana? Bukan dia yang tak nak kan? Dia kecil, kalau dia kata dia kecil, bapa dia suruh dia belajar mengaji, dia mudah dah baca. Ni dapat bapa yang happy go lucky. You don't have to read. Baba black sheep is better. Kan sibuknya ajar anak belajar baba black sheep. Tak kena ngaji tak apa. Ada bapa macam tu. So benda macam tu bukan kerja kita, tapi apa? Bandingkan prioriti tadi. Mana ada nas kita akan nampak bahawa prioriti tadi, suara yang satu lagi tu bukan suara daripada naluri yang kebaikan. Bahkan itu daripada syaitan sebenarnya. Yang ajak kita supaya tinggalkan yang baik, buat pada yang kurang baik. Itu syaitan punya kerja. Kan? Kita kata macam nak bezakan, banding dengan syariat. Bukannya banding dengan apa yang kita fikirkan. Kerana hati manusia ni, macam mana pusing sekalipun, dia takkan boleh apa pastikan mana yang baik. Pasal syariat itu dah Allah tanturkan syariat. Sebab akal kita tak boleh nilai. Kan satu masa dulu, kita kata dating ni adalah benda yang kan bapa asal parang. Kan? Orang tu dulu asal parang. Kalau dia kata apa, anak dia dibawa keluar oleh orang jalan-jalan. Betul? Betul? Sekarang ni kalau dia kata anak kita keluar dating, kita kata apa? Tak apalah. Balik pergi elok-elok. Balik awal-awal ya. Ha, pukul 11. Jangan lewat pukul 11. Ha. Nanti pakcik marah nanti. Betul tak? Itu akal punya kerja. Mana kita kata, tapi nanti suara, ini haram. Tapi kalau dia tak berkawan, macam mana nak kahwin? Ha, nampak? Nak dia suara tu datang. Itu bukan naluri daripada, itu bukan pasti bukan suara daripada kebaikan. Itu suara untuk ajar anak kita buat maksiat. Kan haram-haram lah. Benda haram-haram. Bila datang kita suara, contoh macam kita kata hadis Nabi kata barang siapa wanita yang pakai berkeluar dalam keadaan berwangi-wangian, maka dia zaniah. Maka dia penzina. Maksudnya dia buat dosa. Tapi sering timbul. Kita cakap dah hadis Nabi, dia kata, tapi ustaz kalau bau badan dia masam, blablabla. Macam,
Aku cakap apa lagi? Dia macam dia nak, dia nak menang juga pendapat dia. So sedangkan hadis Nabi datang, dia still ongoing tapi. Ha, itu semua bila sebut tapi tu, itu yang dikatakan apa? The voice of the devil kan, kata jangan ikut sangat ni. Dia tapi tak cakap tapi. Kau tahu dia jawab apa? Ha, dia macam tu tau. Faham tak? So jadi clarification tak ada kak? Macam mimpi. Mimpi ada dari Allah Ta'ala, ada daripada syaitan, ada kesibukan harian. Ini tiga mimpi eh. Akad boleh clarify mana satu? Cuma kalau kita gembira, happy, dan kita minta Allah kebaikan mimpi berkenaan, dan cerita hanya pada orang yang kita sayang. Kalau kita nampak benda tu tak menghappikan kita, contoh macam nampak lelaki kahwin baru, haa gila. Okay, contoh je kan, tak happy, maka minta perlindungan Allah Ta'ala daripada dijauhkan daripada keburukan mimpi berkenaan dan keburukan syaitan, dan alih tempat tidur, dan jangan ceritakan mimpi daripada siapa. Nabi kata itu adab mimpi. Adab kita mimpi, Nabi ajar macam tu. Tapi faham tak? Kenapa kita tak ada clarification sebenarnya? Tak ada clarify benda tu dari Allah Ta'ala atau bukan. Faham? Macam tu kita tak boleh clarify, macam tu dekat masalah suara hati kita. So yang pentingnya apa? Kalau boleh kita jangan terlampau ikutkan hati sangat. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Itu orang Melayu kita cakap. Tapi secara asasnya macam tu. Jelas? Ada soalan? Lagi? Ya. Yeah. Untuk perempuan pakai hitam dengan pakai inai tu tak? Pakai baju warna hitam, pakai inai. Okey, dengar ni. Pakai baju warna hitam tu, warna hitam tu dipilih kerana ia lebih menutup aurat sebenarnya. Bukan kerana tak, bukan maksud dia mesti pakai hitam tak. Yang kita kata zaman Rasulullah dulu baju-baju yang lain pun color lain macam-macam sepah ada. Tapi kita kata lebih menjaga ke aurat dan ke ni. Macam pasal wanita tu berada di luar rumah lah. Kalau dalam rumah tak ada, dia mesti kan hitam pun. Kan tak ada tak apa, dia pakai baju tak cukup pun untuk suami dia tak masalah. Dengan dia kata di luar rumah tadi memang dia patutnya sorokkan apa yang patut disorok. Maka dengan sebab itu hitam adalah benda yang paling logik. Dan kalau dia kata yang lain tu akan menunjukkan apa bentuk tu badan dan sebagainya, ketat ataupun jarang sebagainya. Maka benda tu itu punca asal. Ada pun memakai inai, apa berhias dan sebagainya untuk wanita. Memang sifat wanita pakai inai tadi zaman Nabi dibenarkan. Bukan maksudnya Nabi tak kata pakailah inai, tak. Ha, ini kata tak pakai tak arahkan. Tapi Nabi ikrarkan, membenarkan mereka buat, Nabi tak larang, dan pakailah inai, tak ada masalah. Jangan pula tu apa melampau sangat pula. Dia kadang tu buat melampau pun ada juga. Kan letakkan ni corak itu kan, nampak ni macam corak serigala pun ada. Kan corak rimau, gajah, tak usahlah. Mana benda tadi kadang bahkan kalau di rumah dia patut sorok. Dalam rumah tak apalah, dengan suami dia tak ada masalah. Kan dengan mahram dia tak ada masalah. Tapi kan dia kata luar rumah patut sorokkan perhiasan tadi. Bukan ditayang-tayang. Kan nak panggil siapa? Nak panggil siapa kan? Faham? Jelas? Orang beli yang tiup inai tu boleh pakai ke? Pertama sekali, saya tak pasti inai tu inai apa. Ada kata inai tu inai betul, ada kata tu pewarna. Wallah ta'ala alam. Kalau ikutkan inai sebenar, kena orang tu pakai, kena pasal dia kena meresap dalam kulit. Dia bukan macam selaput. It's not actually satu layer eh. Dia sebenarnya masuk dalam ni. Kita basuh takkan hilang lah merah tadi. Dan bila kulit kita hilang, kulit kita kan diganti. Tahu kan kulit kita diganti? Tapak tangan kita diganti setiap setiap 2 hari. Ha, 2 hari. Kedua hari ke sehari? Ni kulit tu yang kadang-kadang kita tengok yang hitam tu kan, itu sel-sel mati. So jadi dia akan hilang gradually lah. Tapi dia kata itu yang inai betul. Kalau inai yang bukan-bukan ni, kata saya tak pasti apa benda. Tak confirm. Kalau dia layer menutup apa air wuduk dan sebagainya, pakai selaput, maka tak dibenarkan pakai lah. Macam kuitik lah. Jadi macam kuitik tau. Kuitik kan? Ke kuitek? Kuitek. Kuitek tu kuitik. Kuitek lah. Kuitek. Suka gila kan orang. Okay. Mana kuitek? Jadi benda berkenaan menyekat air, kalau dia kata tu menyekat kesahihan wuduk lah. Wuduk dan mandi. Jelas? Okay, kita berhenti kat sini insyaAllah. Ya kak? Yang lebih sebab untuk ibu pun wajib menjaga ibu yang sakit pun. Terus habiskan ayat. Nak pilih tu, nak dua-dua tu sebab kita kena berkorban salah satu. Okey. Kalau anda kata dia actually jawapan Nabi SAW kepada para sahabat macam jihad itu amal yang afdal. Tapi bila ada orang nak pergi berjihad, Nabi tanya dia kau nak apa ke tidak? Maka dia kata ada, Nabi kata fabihuma fajahid. Maka pada mak bapak kau pergi berjihad. Ada orang yang Nabi jawab yang itu. Ada orang yang Nabi beri pada dia apa bentuk yang lain. Mana maksud dia setiap orang tu jawapan tak sama. Mana dia sendiri tahu sebenarnya mana lagi berat atau mana satu jadikan alasan. Which one is the excuse? Which one is actually the priority? Dia tahu sebenarnya. Kita rasanya dua penting. Tapi mana satu yang boleh ada kelonggaran? Kena diri. Ini dia tahu.
Kan? Contoh macam actually ada orang kadang-kadang dia tumpu kepada mak bapak dulu, tak ada masalah. Bahkan kita kata memang bapak kita adalah jalan kita ke syurga. Mungkin lebih patut lebih sabar dah. Kan? Sabar sungguh-sungguh jaga mak bapak. Ada kebaikan lah. Tapi janganlah macam jaga mak tu bukan sepenuh masa sebenarnya. Ha, dia cakap je. Itu ada juga. Dia cakap je kata jaga mak tapi tak ada pun dia bagi alasannya. Pun ada juga. So actually berdasar pada keadaan dan suasana. Mungkin bukan dia sepenuh masa sebenarnya gila-gila. Sebenarnya gila-gila. Tapi dia kata saya jaga mak. Tak datang belajar langsung. Tak ketat juga lah. Ayolah, itu terpulang lah. Kalau dia kata dia redha dan sebagainya, tak ada masalah. Kalau dia kata aku perlukan kau mak jalan dan sebagainya, maka janganlah. Itu je. Okey. Sebab memang kita kata bila dalam hadis Nabi kata rahimahumfu rugilah dia. Lepas tu Nabi kata para sahabat kata Abu Dzar kata khaba wa khasira man huwa. Rugi dan juga hampalah orang tu. Siapa dia? Nabi kata man adraka, siapa-siapa sempat al-kibari ketika dewasa, ketika tua. Ahadu walidayhi, salah seorang mak bapak dia, au kilayhima atau dua-dua sekali, wala min khul jannah tapi tak masuk syurga. Orang rugi Nabi kata. Okey, rugi. So rugilah. Actually itu antara amal paling dekat. Ambil peluang tu. Tapi kita tu macam tu lah. Bukan saya kenal tak layan 24/7. Ada masa kosong, carilah. Kalau rasa payah sangat, panggil kelas, buat kelas kat rumah terus. Mudah, okey? Jelas kan? Baik, wallahu'alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.